Gambar.
pengelolaan dari Siki. Tiga. Hari ini kita akan kedatangan dua orang anak putri kita. Kita akan membawakan materi dari Ikatan Perawat Anak Indonesia. Kita akan kedatangan pengurus Ikatan Perawat Indonesia dari Jawa Tengah, Ipani Jawa Tengah. Beliau adalah di sana Enter dan juga Nurse Made Bande Lilik Lestari Enter Nurse Made dari Ipani Bali. Baik, sejauh sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai, kami akan membacakan susunan acara dan juga tata tertib sebelum kita masuk pada acara-acara berikutnya. Kami ingatkan kepada sejawat sekalian yang hadir di webinar yang saat ini masih proses masuk, dan juga kepada sejawat yang live streaming YouTube, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Dari kami, Satgas PPPNI, berharap semua tetap sehat, tetap semangat, dan saling menguatkan. Baik, kami bacakan susunan acara hari ini. Ucapan selamat datang baru saja kita lalui, dan untuk registrasi awal, semua peserta sudah melakukan proses registrasi ketika ditampilkan link registrasi di ruang channel YouTube Adbapena PPNI. Kemudian nanti akan kita ulas singkat yang kita lakukan, dilanjutkan dengan pemutaran Mars PPNI. Selanjutnya adalah sambutan, arahan, dan pembukaan dari Bapak Ketua Umum DPP PPNI, dilanjutkan dengan penyampaian dua materi dari narasumber. Selanjutnya ada diskusi yang akan kami pandu untuk rekan yang di ruang webinar. Nanti akan bertanya langsung dengan narasumber kita. Untuk rekan yang di ruang live di YouTube, nanti bisa menuliskan pertanyaan di chat room. Teknis pertanyaannya nanti adalah, sejawat sekalian atau Indonesia, silakan menulis chat room. Bagi teman di webinar, silakan tulis di chat room webinar. Terus sejawat live streaming YouTube juga silakan tulis di chat room YouTube-nya. Ya, template pertanyaannya adalah tuliskan nama, kemudian tuliskan asalnya, dan tuliskan pertanyaan ditujukan ke siapa. Nanti di akhir kita akan ada informasi dan juga penutup dari kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami tampilkan kembali link registrasi awal agar supaya sejawat bisa lebih lancar melakukan registrasi awal. Kami ulangi lagi bahwa ketika sejawat memilih pilihan-pilihan link ini, yang mana sejawat berhasil memilih, maka lakukanlah pilihan yang sama ketika rekan sejawat melakukan evaluasi peserta nanti di akhir acara. Selanjutnya adalah kita perdengarkan lagu Mars PPNI sembari teman-teman melakukan registrasi awal pada kegiatan hari ini. Kesatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan. Tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaan. Dalam pastikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu. Perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua. Pancasila, maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan. Tunjukkanlah pada sekalian orang,
jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan, dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, sejawat sekalian, sudah kita perdengarkan lagu Mars PPNI, lagu kebanggaan provinsi kita. Kita lanjutkan di acara berikutnya, yaitu arahan, sambutan, dan pembukaan dari Bapak Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Harif Padilla SKP FH MKOM MH. Kepada Bapak Harif Padilla kita sapa. Harif, Pak Ketua. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, silakan Pak. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-temanku nurse dan perawat di wilayah Indonesia bagian barat, dan selamat siang menjelang sore bagi sejawatku nurse dan perawat di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, dan tentu saja nurse dan perawat dimanapun Anda berada. Tidak henti-hentinya, sebagai umat yang beragama, selalu dan selalu saya mengajak kita semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan pada kita semua, waktu luang dan kesempatan pada kita untuk tetap berkarya di dalam masa pandemi COVID ini, dan tentu saja diberikan juga motivasi yang tinggi dan tegar menghadapi segala cobaan. Dan mudah-mudahan kita yang menghadapi cobaan ini mempunyai hikmah, yaitu tahu bagaimana cara mengatasi ujian yang kita lewati. Itulah saya kira salah satu hikmah yang ada pada kita, di mana kita diberikan kesulitan-kesulitan. Nurse dan perawat Indonesia yang saya banggakan, saya kira hari ini seperti beberapa minggu yang lalu tentang anak, saya tidak juga bosan-bosan mengingatkan pada kita semua bahwa anak itu adalah calon generasi penerus bangsa, sebuah investasi yang maha dahsyat untuk kelangsungan hidup sebuah bangsa. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga anak ini menjadi tulang punggung keberlangsungan kehidupan kita di masa yang datang. Dan tentu dengan cara apa? Tentu dengan cara secara proporsi dan profesi kita sebagai perawat, bagaimana meningkatkan kapasitas anak. Salah satu kapasitasnya adalah bagaimana menjaga kesehatannya. Jadi itu saya kira pesan utama yang tentu barangkali kalau ada yang belum punya anak di sini, tapi pasti bukan teman-teman yang di Zoom meeting maupun di YouTube ini, bukan anak-anak lagi ya kan? Nah, tetapi pasti akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu, ya. Nah, inilah uniknya perawat anak. Ya. Perawat anak itu tidak sama dengan perawat yang dewasa, ya, karena menurut saya lebih sulit menjadi perawat anak. Kenapa? Karena keunikannya, yaitu perawat anak itu menghadapi situasi di mana anak ketergantungan sama orang tuanya. Ya, lalu karena dia ketergantungan, maka tidak semua orang dia bisa percaya. Ya, tidak semua orang yang dia bisa percaya untuk dapat
melakukan intervensi atau melakukan pendekatan pada diri. Nah, oleh karenanya, tentu seorang perawat anak, selain dia bertugas profesional sebagai seorang perawat, tapi di sisi lain, dia harus punya rasa sebagai orang tua dari anak yang pasien kita itu. Luar biasa, belum tentu anak kita sendiri juga kita berlakukan seperti itu di rumah ya. Tetapi kita dalam tugas kita, justru kita harus memposisikan diri sebagai ibu dari klien anak kita ini. Ini luar biasa, menurut saya sangat sulit. Saya sendiri sampai hari ini belum pernah bertugas di ruang anak. Jadi saya bisa membayangkan betapa luar biasanya teman-teman perawat anak ini mengemban dua peran sekaligus, sebagai perawat profesional dan juga sebagai ibu atau ayah dari anak-anak tersebut. Kenapa? Karena dia punya ketergantungan sama orang tua dan tidak semua dia dipercaya, maka untuk bisa dipercaya sama anak itu, maka kita harus membina hubungan saling percaya lebih dahulu. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Nah, oleh karenanya, tentu kita hari ini bisa mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Susana dan Ibu Made dari Bali, yang mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dapat membawa pulang hal ini untuk paling tidak untuk anak-anak kita sendiri, kalaupun tidak merawat anak di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Uniknya lagi, rawat anak ini, setiap tahapan anak sampai remaja itu, ada konsep-konsep tumbuh kembang yang ada batas tegasnya. Mulai dari bayi, balita, batita, preschool, school, remaja. Dan di sini punya konsep tumbuh kembang yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda pula. Nah, luar biasa lagi nih beban yang atau kemampuan yang harus dipunyai oleh seorang perawat anak di dalam memberikan pelayanan ini. Dia selain melihat sebuah subjek seorang anak, tapi anak tersebut bagaimana tingkat perkembangannya. Nah, ini teman-teman yang saya ingin sampaikan. Oh ya, kemarin juga mendapatkan salam kita. Nah, kebetulan ada Forum Anak Nasional beraudiensi dengan PPNI dan ID, ya, dan mereka banyak membuat surat-surat cinta yang dengan tema peluk anak nasional untuk tenaga kesehatan, ya. Jadi saya kira anak-anak sekarang ini luar biasa pada masa milenial ini sangat menghargai kerja-kerja kita. Mereka berikan salam kepada kita semua, salam cintanya kepada tenaga kesehatan, khususnya perawat. Jadi saya kira mari kita balas ini dengan memberikan yang terbaik buat anak, ya, sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi anak yang sehat dan kuat, sehingga dia bisa menjadi tulang punggung penerus bangsa. Pada masa COVID ini memang kalau kita lihat kemarin di awal-awal, itu katanya resiko atau potensi yang tertular itu di atas 50 tahun. Nah, tetapi IDAI sempat merilis angka-angka infeksi terhadap anak pada COVID ini mencengangkan. Mencengangkan, ada sekitar 584 anak yang positif. Ya, kemudian wafat ada 14, PDP 123, dan ODP lebih dari 3.000 anak. Jadi angka ini cukup tinggi, yang tentu saja memberikan antitesis pada kita semua bahwa anak rentan, anak itu kuat terhadap COVID. Tapi ternyata rilis dari IDAI ini memberikan satu fakta lain, sehingga betul-betul kita di sini harus juga punya kontribusi untuk melindungi anak dari tularan-tularan COVID ini yang lebih dahsyat lagi. Deh, disinilah peran perawat saya kira. Yang terakhir, saya ingin sampaikan pada teman-teman semua bahwa peran perawat ada tiga. Yang pertama, jangan sampai kita menjadi sumber penularan virus, maka terapkanlah PPI di sarana pelayanan kesehatan, ditambah social dan physical distancing. Ya. Yang kedua, mari kita kurangi jumlah orang yang infeksi,
untuk menjadi sembuh kembali dengan memberikan perawatan yang optimal sesuai dengan standar perawatan yang optimal. Dan yang ketiga adalah mari kita ikut berkontribusi di lingkungan sekitar untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat agar dapat memahami bahaya virus corona ini dan juga memahami bagaimana cara mencegahnya dengan cara yang disampaikan oleh Bapak Doni Munardo. Saya mohon share screen, Pak. Ya. Ini katanya 4 sehat, 5 sempurna. 1 pakai masker, 2 jaga jarak, 3 cuci tangan dengan sabun, 4 olahraga, 5 makan makanan yang bergizi. Saya kira 4 sehat, 5 sempurna ini menjadi peluru kita untuk memberikan penyuluhan kepada lingkungan sekitarnya paling tidak, atau paling tidak bagi keluarga kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berseminar. Hidup anak Indonesia. Majulah anak Indonesia. Dan kita salam kembali, salam cinta untuk anak Indonesia. Semoga mereka tetap sehat dan tegar. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum yang berkenan hadir dan juga memberikan inspirasi tentang kegiatan Daily Jurnal hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan memberikan baik kepada masyarakat. Baik, sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi. Namun kami ingatkan jawat yang dalam ruang seminar yang masih menggunakan perangkatnya, masih menggunakan nama perangkat untuk merubah namanya menjadi namanya sendiri. Ya, silakan dirubah, diklik di namanya, kemudian diganti namanya. Kemudian sejawat sekalian yang hadir di ruang seminar, upayakan videonya diaktifkan agar supaya kita bisa melihat sejawat yang hadir di seminar ini adalah sejawat kita yang betul-betul aktif menyimak. Dan ketika video diaktifkan, mohon menggunakan pakaian smart. Ya, nanti tim kami akan melihat bagaimana kepesertaan sejawat di ruang seminar. Baik, Bapak-Ibu, kita akan memasuki sesi pertama. Sesi pertama ini kita akan menampilkan Nesana M.Kep. S.Pkep. AN. Beliau adalah pengurus Ikatan Perawat Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga adalah seorang praktisi akademisi di Stikes Al-Ihsan Al-Islamiyah. Dan beliau hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana atau aplikasi asuh perawatan anak menggunakan 3S perspektif dari akademisi. Kita sapa Ibu Rusana Ana, Ibu Ana panggil aja ya, Nurse Ana. Silakan. Ibu Ana. Terima kasih Mas Erwin. Baik, baik. Silakan. Waktunya 20 menit depan. Silakan. Oh ya. Terima kasih Mas Erwin. Saya share screen. Ya, silakan share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya, KTNI. Ya. Dalam hal ini, saya berterima kasih. Saya kolek dulu ya. Kami dari Sikas Al-Ihsan Al-Islamiyah Cilacap. Dan kami mewakili dari Ikatan Perawat Anak Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Ketua DPP KTNI, Bapak Heri Fadila, yang telah memberikan kesempatan kepada kami terkait dengan perawatan anak. Luar biasa ini kami di sini berkat dukungan dan motivasi dari guru-guru kami, mohon izin karena dari support beliau lah ya. Ada Ipan Kusat Prof. Yeni, Yunani, Ibu Desi Wanda, kemudian terima kasih juga kepada Ketua IPANI Jawa Tengah, Ibu Lugia, dan teman-teman semua yang telah mensupport kami untuk mewakili IPANI dari Jawa Tengah. Selanjutnya, akan kami coba untuk memberikan gambaran aplikasi asuhan keperawatan anak dengan menggunakan standar diagnosis, standar luaran, dan standar intervensi
sesuai dengan keperawatan Indonesia. Oke, sebelumnya beberapa outline yang akan saya sampaikan diawali dari pendahuluan. Tadi disampaikan juga sama Pak Haritya bahwa anak itu adalah aset bangsa yang harus kita jaga supaya tetap sehat. Generasi sehat, generasi cerdas, dan generasi yang bermartabat. Kemudian nanti akan saya sampaikan survei penerapan 3S yang biasanya barangkali teman-teman itu mengenalnya dengan senyum sapa salam gitu. Kemudian terkait dengan 3S ini ada gambaran tentang studi kasus dan kita coba hasil dari survei penerapan 3S ini ternyata ada beberapa yang masih memang menggunakan triple N. Ya, jadi kami akan mencoba bagaimana di keterangan anak yang menerapkan antara kegiatan dan kegiatan. Selanjutnya, karena kalau kita itu belum bisa kita laksanakan secara optimal, kita mencoba untuk memberikan solusi dan tindak lanjut bagaimana aplikasi terkait 3S ini terhadap acuan keperawatan di anak. Oke. Jadi tadi disampaikan bahwa anak itu memang unik ya, walaupun kita tahu konsep manusia itu unik dan utuh, anak itu unik lagi. Jadi pada keperawatan anak memang kita mengenal bahwa filosofi, jadi ini flashback sedikit tentang perawatan anak, karena memang tanpa keluarga, jadi disampaikan oleh Pak Ketua ya, bahwa anak itu ketergantungan sama orang tua atau pengasuhnya dalam hal ini. Karena ternyata banyak orang tua sekarang yang jadi proaktif luar kerja di luar. Tapi dengan adanya COVID ini ternyata ada hikmahnya juga. Jadinya di rumah ya, dekat dengan anak. Jadi anak itu lebih dekat kepada orang tuanya atau pengasuhnya. Pada saat kita memberikan asuhan keperawatan, tentunya kita mengenal filosofi di anak tidak lepas dari keluarga atau pengasuhnya. Ya, kita mengenal dengan ICC atau Family Center Care beberapa minggu yang lalu, webinar tentang BAPNA ini juga kita menyangkut tentang ICC. Ya. Kemudian, selain dengan keluarga, ketika kita pendekatan ke anak juga tidak bisa langsung dengan komunikasi terapeutik yang biasanya. Komunikasinya ini penuh dengan. Jadi, tadi disampaikan juga bahwa perkembangan juga dengan perkembangan anak. Pada neonatus, tadi juga nggak bisa. Neonatus hanya bisa dengan ekspresi. Luar biasa ini perawat anak dalam menerjemahkan ekspresi anak. Dan tentunya semua ada sertifikasinya. Bagaimana anak ketika menangis karena lapar, bagaimana anak ketika menangis karena kesakitan. Nah ini pentingnya traumatic care untuk perawatan di anak. Untuk memberikan acuan keperawatan pada anak. Nah, itu hal yang memang luar biasa untuk seorang perawat anak yang mana tidak pernah lepas dari yang namanya mengasuh atau orang tua atau keluarga. Kemudian dia kalau pertama kita sudah memberikan kesan negatif, anak itu tidak mungkin. Sehingga memang tidak boleh memberikan istilahnya kebohongan pada anak. Itu yang perlu kita jaga. Nah, dalam hal ini, dalam pemberian asuhan keperawatan anak, maka perlu adanya standarisasi. Intinya standar nursing language, atau bahasa yang terkandung dalam asuhan keperawatan. Sehingga dalam penerapan asuhan keperawatan, baik secara umum maupun apalagi ke anak, itu penting untuk mengetahui yang terkandung. Jadi kenapa penting standar itu? Kita tahu. Kalau tidak terstandar, yang satu bilang perubahan nutrisi, misal ya, pengertiannya kan harus sama. Yang dimaksud dengan perkembangan apa? Yang dimaksud dengan pertumbuhan apa? Dengan izin, Nas Ana. Ya. Mungkin mic-nya kurang dekat, mungkin agak sayup-sayup ya. Antoki ya, Mas Ari. Maaf. Sudah. Ya. Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Jadi yang tadi, kenapa penting sebuah standar memberikan pengertian yang sama? Kalau pengertian sudah sama, insya Allah ya, dalam pemberian asuhan keperawatan dari mulai mendefinisikan level
sampai nanti memberikan intervensi sampai implementasi. Kemudian berkomunikasi, dimengerti, dan dihargai dengan adanya standar. Dan disampaikan bahwa si anak apalagi, gitu ya, si antar keperawatan anak, antar perawat anak. Dengan adanya standar kita yang dimiliki ini oleh PPNI, alhamdulillah, ini sudah mulai dengan sosialisasi melalui webinar-webinar ini, sehingga komunikasi standar itu bisa dihargai. Kemudian kita juga gak lupa bahwa nursing itu hard, seni. Menghadapi Mas Erwin berbeda loh ya, dengan menghadapi Mas Gajah misalnya. Kalau itu anak ya, dewasa aja berbeda. Yang satunya pegang aja sudah istilahnya mekar-mekar kalau jelasan gitu ya. Sudah ribut, rewel, nangis. Yang satunya it's okay, enjoy. Nah itu tergantung dari pola asuh memang. Di rumahnya juga itu akan berpengaruh. Jadi itu nursing is hard. Penuh dengan seni dalam pendekatannya, kalau kita anak. Namun demikian, tetap berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian, alhamdulillah lagi kita sudah memiliki undang-undang perawatan, di mana di situ bahwa perawat itu mendiagnosis. Itu penting untuk standar. Jangan bangga dengan diagnosis medis atau diagnosis kedokteran. Kita harus bangga dengan diagnosis perawatan. Ada 149 kalau nggak salah di SPKIB. Ada 149 di mana di ini yang nanda pun mulai ada perkembangan, ada tambah 11, ada juga yang dikurangi. Jadi memang kita harus bangga dengan diagnosis keperawatan yang kita miliki. Ketika kita masuk ke pasien anak misalnya dalam hal ini, anak dengan apa? Perawat ditanya, bukan lagi menjawab cuma itu. Nah, enaknya kan didengar. Oh anak ini dengan hipertermi, nah, itu milik kita, kebanggaan untuk perawat Indonesia. Kegambarannya, alhamdulillah sudah ada undang-undangnya. Terima kasih sekali ini kepada PPNI ya yang telah memfasilitasi. Kemudian standar itu penting kenapa? Biasanya ini diakreditasi. Bahaya tadi tidak miscommunication. Bahwa yang satunya pakai triple M, yang satunya pakai timus, yang satunya pakai Indajal Carpenito, yang satunya SPKI, semoga ini tidak menjadi fanatisme. Tapi bagaimana kita menyamakan, salah satunya adalah dengan standar tersebut. Ini hasil survei, terima kasih sekali, luar biasa. Ini teman-teman kami sejawat di Jawa Tengah, mengulang kami kemarin satu hari ini untuk mengumpulkan, dan alhamdulillah ada 217 responden dengan mengisi melalui WhatsApp maupun Google Form supaya kita tahu sejauh mana 3S ini di lingkup keperawatan anak penerapannya. Jadi ini dilakukan terhadap mahasiswa, dosen, perawat yang mengisi Google Form. Sekali lagi luar biasa ini, saya apresiasi untuk teman-teman sejawat IPANU Jawa Tengah ya, luar biasa ini. Jadi dari 217, ini mahasiswa ada 148, dosen 25, dosen ini juga kami di WhatsApp group ada, jadi di Jawa Tengah itu ada seminar perawat anak, yang terdiri dari dosen-dosen mengajar di perawatan anak, dan juga kami punya grup di IPANI Jawa Tengah. Jadi itu isinya semuanya terkait dengan perawat dari di klinis, ya, terutama ini yang perawat adalah yang di klinis, di grup di IPANI Jawa Tengah, luar biasa ini, terima kasih. Bisa dilihat di sini, dari 217, memang sebagian besar perempuan, identik kali ya Pak Erwin, perawat anak apalagi itu ya, kebanyakan itu memang perempuan ya. Kemudian daerah lain maksudnya di sini, jadi kami kemarin memang mensurvei terutama di daerah kami Cilacap, Banyumas, Purbalingga gitu ya dan sekitarnya. Di daerah lain ini adalah Surakarta, dari Surakarta, Semarang, Sragen, Kudus, Kendal, Selawi, Purbalingga, Gombong, Kuningan. Ya dari ujung sampai ke ujung ini pokoknya, dari Napak sampai Ngopo gitu. Terima kasih ya. Jadi luar biasa. Hasil survei yang pertama kali kami tanyakan adalah tentang 3S itu sendiri. Apakah saudara pernah mendengar tentang 3S?
ternyata alhamdulillah sudah 94,9% itu sudah pernah. Meskipun awalnya jawabnya tadi senyum sapa salam gitu. Tapi kemudian kita terjemahkan bahwa kita itu STKI, SRKI, dan SIKI gitu. Dan yang belum atau belum mendengar ini ya, adalah 5,1%. Jadi tidak terlalu banyak. Kebanyakan ternyata, terima kasih kembali lagi kepada PPNI, yang sudah mendengar itu melalui webinar dari webinar berapa itu saya lupa, sudah banyak banget, sekarang aja sudah 37 ya Mas Ari. Sejak PKS diperkenalkan gitu, itu mulai didengarkan oleh teman-teman termasuk di daerah. Jadi non-sewu ini di daerah tentang PKS, akhirnya terpapar juga. Minimal mendengar dulu PKS yang terkait dengan SPKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian kami tanyakan juga, apakah saudara sudah menggunakan? Karena ini dari dosen, kemudian mahasiswa, dan praktikan, maka kami mendapatkan angka-angka tersebut. Jadi yang sudah itu lebih dari 50%, ya, sudah menerapkan. Memang sudah menerapkan. Kalau yang belum, ini karena tadi ada yang baru mendengar. Kan ada teorinya ya, untuk sampai melakukan gitu, mendengar dulu, kenal dulu, kemudian mengasihkan ternyata. Nah, nanti kita juga didekati. Kemudian, saudara memahami tentang hal tersebut, karena tadi memang sudah tahu, sudah pernah dengar, tapi ketika memahami, orang itu berbeda-beda. Dan ini wajar ya, yang sudah ada sudah 75,6%. Nanti kita tindak lanjuti. Ini sesuatu yang bagus, saya rasa memang untuk mengaplikasikan sesuatu dari rencana, sosialisasi, dan selanjutnya memang dibutuhkan hal yang terus-menerus atau sustainability. Kemudian, asuhan keperawatan dengan menggunakan 3S yang saudara terapkan, yang setiap saat, nah ini memang sudah pasti menggunakan 3S baik di rumah sakit ini ternyata maupun di pembelajaran yang kita memberikan itu 16,6%. Kemudian itu yang setiap saat sudah dilakukan gitu. Kemudian yang lainnya sesuai situasi atau sesempatnya. Jadi sesuai situasi di dalam hal ini adalah misal nih, kalau dalam jawaban-jawabannya, seorang dosen sudah memberikan. Kemudian, karena ini memang 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ya, dan terakhir 1 tahun yang lalu, kebetulan saya juga diminta untuk membuat buku SDC itu masih pakai triple N. Jadi, akhirnya modifikasi. Nah, ini teman-teman ya, jadi ada universitas memberikan triple N tetap sebagai dasarnya. Kemudian kami juga memberikan 3S dengan syarat memang ada beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan tadi. Setiap saat menggunakan itu, rumah sakit sudah menerapkan dengan 3S, maka orientasinya mahasiswa untuk laporan-laporan menggunakan asuhan keperawatan menggunakan triple S ini, itu maksudnya ya. Jadi, izin Nes Ana. Ya. Ada yang request katanya coba Nes Ana nggak usah pakai headset katanya, biar suaranya nggak redup. Oh gitu. Iya. Nah, apa dicoba dulu ya? Sakit karena di ruang YouTube agak kurang gitu jelas suaranya. Oh gitu. Saya ya. Dulu nggak pakai ini ya? Boleh. Cek. Jelas Mas Ari? Ya, ini lebih jelas ini. Silakan Bu. Betul. Lebih jelas ya? Iya. Ini terima kasih Bu. Maaf. Baik. Tadi aja jadi komen kayak jadi co-producer. Baik, saya lanjutkan. Ya. Silakan. Oke. Terkait dengan tadi yang setiap saat sesuai situasi atau lainnya. Lainnya ini sekali, dua kali, tergantung juga. Tapi lebih sedikit gitu untuk menerapkannya. Selanjutnya adalah menurut saudara menggunakan triple S ini mudah atau sulit?
Alhamdulillah ternyata teman-teman yang walaupun dari hasil kami survei, dia mengatakan baru mendengar dari webinar, tapi setelah sekian kali webinar mengikuti, ternyata lebih mudah gitu. 74,2% mengatakan bahwa menggunakan triple S itu lebih mudah. Dan yang mengatakan kulit, kali ini memang tadi belum mendengar. Kalau orang belum mendengar kan belum pernah merasakan, sehingga ada disampaikan kulit. Meskipun pada dasarnya, baik triple N maupun triple S, semua asuhan keperawatan itu sama. Tadi sudah saya sampaikan di awal, dari mulai linda jual, sungus, dan yang lainnya, KTN ini mencoba untuk menyebutkan teman-teman yang di Indonesia. Demikian tadi, triple N itu juga penting. Siapa tahu lulusannya masuk ke luar negeri. Maaf ini studi kasus yang kami sampaikan tidak selengkap nanti mungkin Mbak Lilik ya yang di sini. Ini kami sampaikan kasus pertama COVID positif di Cilacap ternyata terjadi pada anak-anak. Yaitu balita laki-laki dengan usia kronologis 4 tahun 2 bulan. Jadi awal-awal ada namanya COVID-19 pandemi, rumah sakit atau di Cilacap justru yang terdiagnosis positif COVID positif itu pertama pada anak-anak, usianya 4 tahun 2 bulan. Jadi dia mengeluh kadang-kadang batuk, berdahak, tidak dapat mengeluarkan dahak. Jadi ini sebelumnya dirawat memang anak sudah selama 4 hari itu mengeluh. Ya, pada ibunya tentunya ini panas 2 minggu, 1-4 hari sesak. Nggak usah khawatir ibu-ibu, misalnya ini anaknya kok kayak gini, jangan langsung mikir, aduh anak saya positif. Jangan, semangat pokoknya. Ya, ada batuk, sesak, makan minum berkurang, dan pasien memang waktu itu kan screening awal, apakah dari luar daerah, luar kota, ternyata anak tersebut memang pendatang dari Jakarta. Sehingga awal masuk diagnosisnya memang PDP. Kemudian dilakukan pemeriksaan swab ini yang memang tadi saya sampaikan di awal-awal ini rumah sakit juga masih kekurangan APD, ruangan juga belum begitu dipersiapkan. Namun demikian luar biasa untuk rumah sakit Cilacap ini ya, baik RSU, RSI maupun Pertamina yang ada di Cilacap untuk mencoba kemudian melengkapi semuanya, baik APD maupun yang lainnya. Jadi ini untuk studi kasusnya yang terjadi pada anak dan hasilnya dari swab adalah positif. Hasil pengajian awalnya demam karena sudah masuk, sudah diberikan terapi. Waktu awal pengajian ini didapatkan 37,3 derajat Celcius, frekuensi nafas 28, nadi, dan berat badan alhamdulillah. Berat badan anak ini masih sesuai dengan usianya. Jadi berat badan dibanding usianya. Kemudian memang balita masih tampak sesak dan kadang-kadang batuk. Frekuensi makannya 3 kali, dihabiskannya setengah porsi saja. Ibu klien, nah ini tadi subjektifnya juga dari ibu. Anak mengeluh ke ibu, makannya sedikit, katanya kurang selera. Namun demikian, ini karena anaknya luar biasa, jadi dia menyampaikan, saya kan nggak sakit, suster. Ini berdasarkan dari data-data teman-teman di rumah sakit Cilacap yang telah sukses. Saya bilang sukses karena anak ini akhirnya sembuh, ya, swab keempat adalah negatif. Ya, meskipun luar biasa karena ini kasus pertama di Cilacap dan kebetulan terjadi pada anak-anak. Ya, jadi pada waktu itu tetap ibu klien mengatakan cemas, apalagi sekarang sosmed mudah sekali ya orang-orang untuk mengetahui baik secara identitas maupun yang lainnya. Jadi dia merasa khawatir, apalagi lama-lama di rumah sakit, stigma masyarakat kan sampai jangankan masyarakat umum lah ya, teman kita, sejawat kita saja pernah ada kasus dan alhamdulillah sudah diselesaikan ya oleh PTNI.
Nah, dari studi kasus itu kita mencoba untuk beberapa yang terkait dengan masalah keperawatan. Ini adalah Lego diagnosis keperawatan yang ada di SPKI. Ada yang tidak ada mungkin pada dewasa adalah dua terakhir, risiko gangguan pertumbuhan dan risiko gangguan perkembangan. Anak dengan sakit kronis, apalagi dengan ini ya COVID-19 yang baru-baru saja menimpa anak ini, jadi ada risiko gangguan pertumbuhan terkait dengan walaupun berat badannya sekarang adalah di itu kan 80-100% itu ada mayor, sama dengan dulu 80-100% itu temuan mayor gitu. Kemudian terkait dengan perkembangan, alhamdulillah ini nanti di rumah sakit juga tetap stimulasi. Meskipun memang ini ceritanya banyak perjuangan ya, kasus pertama, ruangannya, sampai akhirnya orang tuanya nggak mau kalau nggak nungguin gitu. Ada drama-drama lah di awal-awal itu dan masyarakat sudah tahu persis tentang hal tersebut. Dan memang karena anak tidak bisa lepas dari keluarga atau orang tuanya tetap. Dengan protokol ketat saat itu, ini informasi dari teman-teman, walaupun di awal-awal karena tadi sampaikan APD yang masih minim dan stigma-stigma itu tidak hanya pada masyarakat ya, teman-teman di perawat juga beberapa kami tanyakan survei ada kecemasan tersendiri ya, karena ini kasus-kasus awal ya, kasus-kasus awal. Jadi dua diagnosis terakhir ini yang memang khasnya pada perawatan di anak, dan kita nggak boleh meninggalkan ini karena walaupun anak sakit, tetap harus disimulasi perkembangannya, diperhatikan pertumbuhannya supaya tadi aset bangsa itu nggak hilang. Aset bangsa nggak hilang, dijaga, ya, sehingga anak menjadi anak yang kuat. Ini saya kutip dari Standar Diagnosis Perawatan Indonesia, SPKI. Tolak ukur dipergunakan sebagai pedoman penegakan diagnosis perawatan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, etis. Ya, karena memang di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak ya sukunya dan pendekatannya berbeda. Jadi kalau dewasa seperti itu, apalagi ke anak gitu. Tetap etis ini juga diterapkan di keperawatan anak. Di mana nantinya perawat menganalisis data pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan. Data pengkajian selain biopsikososial kultural spiritual pada anak, pola asuh orang tua, pertumbuhan, perkembangannya harus selalu dilakukan pengkajian. Apalagi usia sampai 5 tahun. Ya. Itu masa-masa keemasan, sehingga teman-teman ini di ruang perawatan anak ya sudah familiar. Apalagi kemarin juga dicanangkan atau disosialisasikan tentang buku KIA sampai SPKI ya. Jadi bagaimana supaya tumbuh kembang anak ini terjaga dan menjadi aset bangsa yang luar biasa. Ini kalau menurut SPKI jelas bahwa proses diagnosis untuk perawat anak ya, maupun secara umum adalah membandingkan data. Yang bermasalah adalah data-data yang memang abnormal. Tadi disampaikan di data mayor itu 80-100% itu kok ada, berarti masalahnya aktual. Itu untuk identifikasi masalah. Ada 3 ya, aktual risiko prompes. Mungkin teman-teman kalau pakai triple N ini tidak jauh beda sebenarnya, hanya istilah. Makanya tadi pentingnya standar gitu ya. Pentingnya standar, aktual risiko prompes yang seperti apa gitu ya. Kemudian perumusan diagnosis ini juga sama dengan triple N. Kalau aktual itu ada PES, problem etiologi sebelumnya, itu aktual. Kalau risiko cukup dengan sifat ya, atau diagnosis komplek. Tadi sebenarnya kalau saya ceritakan asuhan keperawatan pada anak tadi setelah 4 hari, 5 hari dia ada diagnosis kompleknya. Jadi untuk makannya dia banyak, sehingga imunnya meningkat, anak nyaman, alhamdulillah setelah dites buat jadi negatif gitu ya.
Jadi kesiapan peningkatan nutrisi sebenarnya setelah melalui asuhan keperawatan yang dilakukan oleh kemampuan. Ini proses diagnostik gambarannya tidak jauh beda. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, yakin bahwa walaupun pakai triple S, itu tidak akan jauh berbeda dengan triple S. Nah, ini yang diagnosis aktual. Tadi saya hanya menggambarkan satu, nanti sama teman saya Bu Lilik, itu yang full satu kasus ya, karena yang langsung menangani anak dengan COVID-19. Jadi ini untuk diagnosis aktual, tadi memakai flu pak, ya. T, percayaan dalam nafas, kemudian etiologi, simptomnya seperti apa. Ini menurut SPKI. Kemudian, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, untuk bersihan jalan nafas, contoh penularannya, ini saya juga mengutip dari yang sudah diberikan oleh PTNI, Pusat PTNI, mungkin juga kami sampaikan kembali bahwa tidak ada perbedaan. Untuk bersihan jalan nafas, isi luaran itu ada definisinya seperti apa, ekspektasi kita maunya apa, tentunya akan meningkat dengan kriteria hasil dan melalui score-score sama kayak di NOC. Teman-teman sudah mengenal yang namanya Rating Outcome ya. Jadi di sini pun akan sama. Dan prinsip untuk menggunakan luaran ini atau rencana itu kan pakai SMART, spesifik ya, perjalanan apa, measurable, dapat diukur, attendee ya atau achievable ya. Kemudian ada reasonable, ada yang mengatakan reasonable, realistic, sama sebenarnya ya. Reasonable, realistic, kemudian ada waktunya. Nah, itu adalah prinsip untuk menggunakan luaran sama antara triple N dengan triple S ini. Nah, ini adalah tautan antara SPKI dengan SPKI. Ada tautan hubungan ya, ada hubungan tentunya antara SPKI dengan SPKI. Dan ini pun yang pernah kami dapatkan waktu di RSCM bahwa antara diagnosis medis dengan diagnosis keperawatan di bidang yang lainnya pun tidak boleh jauh beda itu. Ada anak dengan gangguan pernafasan misalnya, diagnosisnya pneumonia, ya, diagnosis medisnya, maka diagnosis keperawatan pasti akan muncul ketika efektifkan bersihan jalan nafas. Itu aja linkage, apalagi ini terkait dengan standar triple S ini maksudnya. Ketahuan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian klinisnya. Ini kalau untuk perawat. Pemilihan luaran keperawatan tetap harus didasarkan pada penilaian klinisnya. Dengan mempertimbangkan khasnya kondisi pasien. Ingat bahwa kita sesuai dengan respon pasien, respon anak ini. Apakah anak kalau didekati itu kemudian menangis, rewel, mungkin belum ada kepercayaan antara perawat dengan anak tersebut atau klien anak tersebut. Satu diagnosis dapat memiliki lebih dari satu luaran, itu juga diperlukan. Karena ada beberapa yang misalnya terdapat pada bagian dalam nafas, tapi ada yang tadi saya sampaikan NOC misalnya ya, status pernafasan, bersihan jalan nafas gitu. Jadi bisa dikombin maksudnya. 5 menit lagi nih sana. 5 menit ya, oke, terima kasih. Ini contoh tautannya, ini saya juga mengambil dari yang sudah di share oleh PTNI bahwa bersihan jalan nafas tidak efektif, luaran utamanya jelas di situ. Jadi gampang teman-teman, pakai bukunya, aplikasinya nanti secara terus menerus gitu. Dan ini memang butuh kebijakan ya Mas Harwin, bahwa penerapan 3S ini tidak cukup dalam sosialisasi, kita sudah paham selanjutnya sampai ke kebijakan dan lain-lain. Kemudian ada luaran tambahan ini yang ada di SMKI gitu ya. Dan selanjutnya mohon maaf kalau intervensi itu nanti juga ada ya, intervensinya misalnya manajemen pernafasan gitu. Jadi itu akan dilihatkan dan prinsipnya ini saya apresiasi bahwa perawatan yang
tidak bergantung dulu ya, tidak bergantung, independen dulu yang kita utamakan. Jadi kalau periksa ya periksa aja, jangan cuma melihat, mentoring gitu. Itu ada prinsip-prinsip penggunaan sistemnya tersebut. Gitu. Selanjutnya tadi dengan adanya fenomena survei-survei yang valid ini dari teman-teman semua, perlu adanya dukungan ya untuk sampai tadi ke penggunaan standar SSS ini. Jadi ada dukungan sama, dan kami selalu di UPANI, insya Allah UPANI datang ini bersama teman-teman semua di datang dengan ketua, dukungan terhadap teman-teman berarti yang baru mendengar di webinar ya, nanti bisa berkelanjutan untuk sosialisasi baik melalui workshop in-house training, baik daring, nanti kalau masa COVID-nya sudah selesai kita bisa pelatihan dan sejenisnya. Ada yang jawab kenapa 50-50 atau modifikasi, oh iya saya pernah mengikuti seminarnya tapi nggak ikut workshopnya atau pelatihannya. Menurut saya karena mungkin awal-awal jadinya masalah biaya juga perlu kita perhatikan. Moga-moga justru dengan adanya dari ini ada positifnya. Jadi materi bisa tersampaikan dulu untuk pelatihan bisa dengan video dan lainnya. Jadi sosialisasi kemudian diterapkan baik dalam pembelajaran di kampus maupun dalam praktek. Setelah itu tetap mungkin ada evaluasi berkala. Apakah yang diterapkan tadi yang sudah tahu, sudah paham, apakah sudah diterapkan secara strategis atau kadang-kadang, ini juga perlu untuk dievaluasi kembali. Kemudian perlu dikendalikan dengan adanya standar ini bahwa mana yang bisa digunakan ya, untuk menerapkan asuhan keperawatan khususnya di keperawatan anak. Dan selanjutnya saya yakin ada pengembangan-pengembangan perawatan ya, dalam hal ini adalah diagnosis perawatan. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal ada beberapa yang ditambah kayak di triple M itu, kemudian bahkan ada yang secara evaluasi ternyata sudah menjadi satu terkait dengan perkembangan anak itu juga hanya satu tapi ternyata di dalamnya bisa menyangkut pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau dalam SPKI itu bisa untuk, oh ini cuma pertumbuhannya saja ya, tapi pertumbuhan dan perkembangan ini kayak 11-12. Kalau pertumbuhan anak terganggu ya perkembangannya cuma sehingga di SPKI ada itu terkait dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau masih berisiko terkait dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian setelah itu saya yakin Pokja PTNI akan selalu berlanjut untuk melakukan perbaikan-perbaikan bersama kita semua maju, bersama PTNI maju, dan bersama UPANI kita juga maju. Nah ini beberapa tadi yang disampaikan Pak Hari memang sudah harus disiapkan tentang new normal ya. Di depan rumah sudah ada wastafel, paling tidak anak itu kan kalau modelnya orang tua atau keluarga atau pengasuhnya, biarkan anak-anak di sini bermain, bermain gitu. Ya, anak-anak tetap bermain di dalam rumah. Kalau dalam rumah masih bisa terjaga semuanya, mainan apapun yang stimulasi tumbuh kembang anak. Kemudian anak di sekolah juga sudah disiapkan menghadapi new normal ini, ya. Dengan adanya sarana-prasarana cuci tangan. Dan kita biasakan anak-anak kita untuk selalu menjaga tadi 4 sehat 5 sempurna. Bukan nasi, lauk, sayuran, buah, dan susu lagi, tapi ada olahraga, ada mencuci tangan, saja makanan yang bergizi. Demikian Mas Erwin, paparan dari kami. Waktu saya kembalikan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Nurse Ana, Nurse Usana MKP SPK AN. Baik, sejauh sekalian, mohon bersabar. Silakan kalau ingin bertanya supaya tidak lupa dicatat dulu atau mungkin diketik saja, tidak apa-apa di ruang chat room-nya. Kita akan menyimak satu materi lagi.
materi berikutnya ini akan disampaikan oleh Nes Mada Pandeli Kestari dan Prof. SB Kepaen juga. Beliau adalah Ipani dari Provinsi Bali. Kita sapa Nes Mada. Halo Pak Bang Erwin. Ya, silakan Nes Mada 20 menit depan. Terima kasih. Silakan. Saya izin share screen ya Pak Erwin. Ya, silakan. Silakan. Ya, baiklah, sebelum saya memulai, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-setingginya kepada Bapak Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Hari Fadila. Terima kasih juga ingin saya ucapkan kepada Ketua PP IPANI, yaitu Ibu Nani Nurhaini, dan Ketua IPANI Bali, Ibu Sulisnawati, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing tentang pengalaman saya dalam menerapkan 3S pada anak di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Satgas COVID yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Baiklah, jadi sebelum saya memulai, ini adalah sedikit tentang kurikulum vitae saya. Saya menyelesaikan pendidikan program nurse spesialis keperawatan anak di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Saat ini, saya bekerja di ruang keperawatan anak RSUP Sanglah Denpasar sejak tahun 2013 sampai sekarang. Sebelumnya pernah juga di emergency dan di ruang perawatan umum. Saya juga terlibat dalam sebagai staf pengajar di Stikes Bina Usada Bali dan Stikes Advaita Tabanan. Untuk organisasi, saya saat ini aktif sebagai anggota dari DPK PPNI RSUP Sanglah dan pada Ikatan Perawat Anak Indonesia Provinsi Bali. Kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator bidang pendidikan dan pelatihan serta pokja. Dan baru-baru ini saya berkeinginan untuk bergabung dalam anggota Himpunan Perawat Onkologi di Provinsi Bali. Ya baik, bisa saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi ini outline yang ingin saya sampaikan, mungkin tidak terlalu banyak. Jadi saya ingin menekankan pada bagaimana sih perawatan kasus pada anak COVID-19. Ini adalah gambaran kasus anak dengan COVID-19. Kemudian kenapa kami berkeinginan untuk menerapkan 3S ini dalam perawatan dan bagaimana 3S pada kasus keperawatan anak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita pada pembukaan di awal, jadi angka kejadian COVID-19 di Indonesia itu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Jadi berdasarkan data terbaru yang telah saya dapatkan, per 13 Juni 2020, itu ternyata di dunia kasus COVID-19 yang terkonfirmasi sebanyak 7.557.182 kasus. Dan di Indonesia pun angka ini juga terus bertambah hingga pukul 16.53 WIB tanggal 13 Juni itu terdapat sekitar 37.420 kasus. Sedangkan kasus anak yang saya dapatkan dari The Jakarta Post itu dikatakan sekitar 7.000-an anak dan konfirmasi positifnya adalah 715 dan ada 28 anak yang sudah meninggal. Bagaimana di Bali sendiri? Jadi karena saya di Bali, jadi saya ingin menampilkan data di Bali. Bali pun angka kejadian COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah hingga mencapai 600-an. Nah, kemudian di Rumah Sakit Sanglah sendiri yang dirawat dari awal COVID ini muncul hingga tanggal 12 Juni 2020 itu terdapat sekitar 427 kasus dengan 14,28%-nya itu adalah kasus anak. Ya, dan dari anak yang terkonfirmasi COVID-19, yang terkonfirmasi positif case COVID-19 itu adalah sekitar 18,3%. Jadi lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Kemudian saya mencoba untuk menelusuri lebih jauh lagi. Jika kita kategorikan kasus anak yang bagaimana saja sih yang terkena COVID-19 ini, itu ternyata sebagian besar anak yang terkena kasus COVID-19 ini berada pada rentang usia 1 hingga kurang dari 5 tahun. Dari 61 kasus
yang datang ke rumah sakit saya itu terdapat sekitar 47,54% anak usia 1 sampai kurang 5 tahun. Kemudian jika kita lihat keluhan, mereka kadang-kadang datang, keluhannya variasi. Jadi satu anak tidak sama dengan anak lainnya. Jadi memang sesuai dengan gambaran pasien. Itu sekitar 31,15% pasien anak yang datang itu dengan keluhan demam. 27,87% dengan keluhan sesak napas. Dan ada juga anak yang datang tanpa keluhan. Jadi sekitar 4,92% itu mereka datang tanpa keluhan. Nah, kenapa sampai diketahui itu? Ternyata hasil tracking dari orang tuanya yang positif, setelah di-tracking, ternyata anaknya juga ada yang positif. Sehingga kami di RSUP Sangla itu ada yang merawat orang tua dan anak dalam satu kamar. Nah, kemudian bagaimana? Saya ingin menonjolkan, nanti saya akan sampaikan sedikit kasus tentang pasien anak dengan COVID ini. Nah, jadi saya ingin menyampaikan gambaran proses asuhan keperawatan anak dengan COVID menggunakan pendekatan 3S. Nah, kenapa kami berkeinginan untuk menerapkan 3S ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk menggunakan asuhan keperawatan yang terstandarisasi. Jadi selama ini kita mungkin Bapak Ibu di rumah sakit lain atau di pendidikan mungkin menggunakan berbagai macam sumber. Sebenarnya kalau di pendidikan itu tidak masalah karena namanya proses pembelajaran, kita harus tahu semua sumber-sumber. Nah, tetapi untuk di rumah sakit itu akan menjadi sesuatu yang kurang tepat menurut saya, karena ketika adanya akreditasi, surveyor umum akan datang untuk menanyakan diagnosis ini mengacu pada sumber yang mana, mengacu pada apa. Nah, jadi oleh karena itu, karena kita di PPNI sendiri sudah menerbitkan buku SDKI, SLKI, dan SDKI, sehingga kami di Rumah Sakit Sangla memutuskan untuk menggunakan buku itu sebagai acuan untuk menyusun asuhan keperawatan. Selain itu juga latar belakangnya adalah kami ingin meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, siapa tahu ke depannya nanti ada mahasiswa kita yang ingin melakukan suatu penelitian misalnya. Jadi ketika mengambil status pasien A, ketika akan melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan pada anak dengan meningitis nih. Kemudian mereka akan melakukan penelitian retrospektif. Mereka akan mengambil rekam medis pasien. Kalau didapatkan tulisan diagnosis keperawatan yang berbeda, misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif atau ketidakefektifan bersihan jalan nafas, nanti mereka akan bingung untuk mengkompilasi itu. Sehingga kita harapkan dengan adanya standarisasi ini, ketika kita ingin melakukan penelitian suatu saat nanti bisa lebih bagus, sehingga mutu asuhan keperawatan pun juga akan meningkat. Nah, adanya tuntutan dari BPJS juga ternyata Bapak Ibu. Karena BPJS, biasanya klaim dari BPJS itu akan menyesuaikan dengan panduan asuhan keperawatan yang kita miliki. Nah, kalau panduan asuhan keperawatan yang kita miliki itu ternyata berbeda antara ruangan satu dengan ruangan lain, kemudian setelah dibawa ke BPJS, kemudian mereka akan memeriksa. Kalau tidak sama, tentu mereka akan tidak klaim. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan standarisasi. Dan yang terakhir alasannya itu adalah ingin melakukan penilaian terhadap indikator kinerja klinis, khususnya kepada staff, dan juga ingin memberikan sistem reward kepada mereka. Nah, itulah kenapa latar belakang kenapa kami akhirnya berkeinginan untuk menggunakan 3S ini dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk proses keperawatan itu mungkin sudah disampaikan juga oleh pembicara-pembicara sebelumnya, baik dari seminar 31 sampai 36, yaitu dalam proses asuhan keperawatan itu ada 5 langkah yang bisa kita lakukan, mulai dari pengkajian, diagnosis, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, dalam SDKI, SLKI, dan SDKI ini memang dalam pengkajian itu tidak distandarisasi, jadi pengkajian itu disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Nah, kalau kami di Rumah Sakit Sangla, untuk pengkajian kami akan mengkaji data biopsikososio-spiritual, ada juga screening risiko jatuh, screening nutrisi, dan juga screening terhadap kebutuhan pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menayangkan kasus anak yang dirawat dengan COVID-19 di Rumah Sakit Sangla. Jadi,
Terdapat seorang anak perempuan, itu usia 2 tahun, diantar ke pelayanan kesehatan dengan keluhan utama demam naik turun sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Anak juga dikatakan mengalami batuk dan pilek serta sesak nafas, dikeluhkan tidak mau makan, terdapat mual dan muntah. Kemudian riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif naik COVID-19 tidak diketahui, namun pasien berasal dari daerah zona merah untuk kasus COVID-19. Nah, karena adanya screening bahwa pasien berasal dari daerah zona merah, pasien kemudian diarahkan dan dirawat di ruang isolasi. Namun, orang tua pasien pula menanyakan, kenapa anak saya harus dirawat di ruang isolasi? Ibu pasien juga mengatakan dia memiliki 2 orang anak. Kakak pasien saat ini berusia 4 tahun dan di rumah hanya tinggal berempat dengan suaminya. Ibu pasien kemudian meminta untuk mengizinkan anak satunya lagi untuk ikut menunggu adiknya di rumah sakit. Nah, dari hasil screening kebutuhan edukasi, diketahui bahwa pasien mengatakan kurang mendapatkan informasi mengenai penyakit COVID-19 karena jarang menonton berita. Ya, zaman ibu-ibu zaman now mungkin kebanyakan nonton YouTube atau nonton sinetron, jadi jarang nonton berita ya. Nah, kemudian pada hasil pemeriksaan lebih lanjut, itu didapatkan hasil screening risiko jatuh menunjukkan skor HAMTI dan TI 12. Ini berarti risiko tinggi untuk jatuh. Dan hasil screening nutrisi menggunakan Strong Kids menunjukkan risiko rendah untuk malnutrisi. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan suhu aksila saat ini 38,5 derajat, nadi 119 kali per menit, respirasi 34 kali per menit, saturasi O2 98, dan hidung kotor penuh dengan sputum yang tidak dapat dikeluarkan. Kulit juga teraba hangat dan hasil pemeriksaan ultrafoto menunjukkan kesan gambaran pneumonia. Nah, itu tadi hasil pengkajian pada pasien. Nah, sebagai langkah awal dari proses keperawatan adalah melakukan pengkajian. Nah, pada tahap pengkajian kita sudah dapatkan data tadi. Kemudian kita lakukan analisis data. Nah, pada tahap analisis data ini kita melakukan perbandingan. Kita membandingkan data yang kita peroleh dengan nilai normal. Apakah itu data bermasalah? Nah, kemudian data itu juga perlu kita kelompokkan. Sebelum untuk selanjutnya, barulah kita melakukan identifikasi masalah. Nah, saya coba mengelompokkan data berdasarkan data subjektif dan objektif. Kalau dalam buku SDKI, diharapkan mengelompokkan data yang mana data fisiologis, yang mana data biologis, data lingkungan. Ini saya sudah kelompokkan. Nah, dalam data subjektif, itu kita dapatkan data bahwa ibu mengatakan anaknya demam naik turun sejak 4 hari. Ada batuk, pilek, sesak nafas, anak tidak mau makan, mual, muntah, menanyakan kenapa anak saya kok harus dirawat di ruang isolasi, meminta perawat untuk mengizinkan kakaknya ikut menunggu adiknya di rumah sakit. Biasa kan orang Indonesia seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang dirawat di rumah sakit, mereka tuh ingin semua ikut di rumah sakit. Dan usia anak 2 tahun. Kemudian data objektif yang kita peroleh yaitu skor HAMTI-DAMTI 12 yang menunjukkan risiko tinggi jatuh, suhu aksila 38,5 derajat Celcius, kulit anak teraba hangat, RR 34 kali per menit, hidung terlihat kotor penuh dengan sputum, kesan torak foto menunjukkan pneumonia, dan ibu terlihat kurang mendapat informasi tentang COVID-19. Nah, selanjutnya dalam tahap kedua proses keperawatan yaitu menentukan diagnosis. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana sebelumnya, diagnosis keperawatan itu ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif, ada yang aktual, dan ada yang potensial. Nah, sesuai dengan standar SDKI, jadi diagnosis keperawatan itu jika dia aktual, harus ada faktor penyebab dan ada 80-100% data mayor dan 20% data minor. Nah, kemudian saya coba dari kasus tadi, saya kemudian coba untuk menguraikan sehingga Bapak Ibu mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu dalam merumuskan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI. Nah, dalam SDKI itu ada namanya fokus diagnostik dan deskriptor, penyebab atau faktor risiko, gejala dan tanda mayor, serta gejala dan tanda minor. Jadi pada kasus yang tadi, jadi saya angkat fokus diagnostiknya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau dalam SDKI itu ada kodenya yaitu D0001. Nah, penyebabnya ada sekret yang tertahan tadi. Gejala mayornya anak batuk tapi tidak efektif dan sputum berlebih.
Sedangkan gejala minornya adalah frekuensi nafas berlebih dan ada sesak nafas. Kemudian yang kedua dapat kita angkat adalah hipertermi, di mana faktor penyebabnya adalah proses penyakit. Jadi dalam kasus COVID-19 ini, ketika virus masuk, itu bisa terjadi reaksi antigen-antibody yang dapat mengaktifkan sistem imun sehingga meningkatkan suhu pasien. Kemudian gejala mayornya, suhu tubuh di atas normal, jadi 38,5 derajat Celcius, dan gejala minornya kulit raba hangat. Kemudian fokus diagnostik lain yang dapat kita tegakkan yaitu risiko defisit nutrisi. Jadi belum merupakan defisit nutrisi, masih risiko karena orang data dari malnutrisi tidak ada, hasil screening strong kit menunjukkan tidak ada malnutrisi. Anak juga tidak ada penurunan berat badan, hanya orang tua mengatakan anak enggan untuk makan. Jadi faktor risikonya untuk risiko defisit nutrisi adalah faktor fisiologis yang bisa kita angkat, yaitu keengganan untuk makan. Kemudian masalah lain adalah defisit pengetahuan. Kalau dispesifikkan yaitu tentang COVID-19 dan cara penularannya, penyebabnya adalah kurang terpapar informasi, gejala mayornya menanyakan masalah yang dihadapi. Untuk di sini gejala minornya tidak ada, tanda minornya tidak ada. Untuk dapat menegakkan diagnosis aktual sesuai dengan SDKI itu 80-100% itu wajib ada data mayor. Data minor seandainya tidak ada, tidak menjadi masalah, yang penting data mayornya ada. Nah, kemudian yang kelima, diagnosis yang bisa kita tegakkan adalah risiko jatuh. Dengan faktor risiko adalah usia kurang sama dengan 2 tahun. Nah, setelah kita pilih ini, kemudian saya coba untuk rangkum diagnosis keperawatan kerja. Inilah diagnosis yang dapat kita tegakkan berdasarkan buku standar diagnosis keperawatan Indonesia. Jadi cara penulisannya, Bapak Ibu mohon perhatikan. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, sesak nafas, dan frekuensi nafas 34 kali per menit. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, ditandai dengan suhu di atas normal dan kulit raba hangat. Kemudian yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan mengeluh terhadap masalah yang dihadapi dan orang tua meminta izin agar izinkan kakaknya untuk ikut menunggu adiknya di rumah sakit. Untuk yang keempat, risiko defisit nutrisi. Nah, untuk diagnosis risiko ini tidak ada berhubungan dengan, tetapi langsung ditandai dengan faktor risiko, yaitu tidak mau makan. Dan yang terakhir adalah risiko jatuh, ditandai dengan faktor risiko usia kurang sama dengan 2 tahun. Nah, sebagai langkah ketiga dalam proses asuhan keperawatan, yaitu menentukan intervensi. Namun sebelum intervensi ini ditentukan, kita harus menentukan luarannya terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan standar luaran keperawatan Indonesia. Setelah luaran kita tentukan, barulah kita tentukan intervensi apa yang akan kita berikan. Nah, saya mencoba dari diagnosis keperawatan yang tadi, kemudian kita uraikan. Jadi untuk memudahkan Bapak dan Ibu mempelajari ini, saya uraikan. Dari dalam SLKI ini ada luaran, ada ekspektasi, dan ada kriteria hasil. Nah, untuk luaran itu mengacu pada masalah keperawatan, diagnosis keperawatan apa? Karena tadi masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, sehingga luarannya adalah bersihan jalan nafas. Bagaimana ekspektasi yang ingin kita capai? Jadi pembicara kita sebelumnya sudah pernah menyampaikan bahwa ekspektasi dari luaran keperawatan Indonesia itu ada 3, Bapak Ibu. Ada meningkat, ada menurun, atau membaik. Jadi untuk bersihan jalan nafas, kita pilih ekspektasinya meningkat. Dan kriteria hasil yang ingin kita capai adalah tadi tanda gejala mayornya ada batuk tidak efektif, sehingga kita inginkan batuk efektifnya meningkat. Kemudian ada produksi sputum tadi banyak, sehingga kita harapkan produksi sputum menurun. Kemudian frekuensi nafas tadi lebih dari normal, 34 kali per menit, jadi kita harapkan frekuensi nafasnya membaik. Nah, dari sini luaran yang bisa kita simpulkan, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun,
frekuensi nafas membaik, dan tentunya di sini nilainya harus dimasukkan ya Bapak Ibu sesuai dengan nilai normal. Sesuai dengan untuk waktu, kenapa di sini kami merumuskan 3 kali 24 jam? Itu ada alasannya Bapak Ibu. Kalau pasien datang dengan kecurigaan COVID-19, itu minimal dirawat 3 hari kalau dia sudah negatif. Jadi artinya begitu pasien datang, dilakukan pemeriksaan PCR hari pertama, esoknya baru ada hasil. Kemudian esoknya, jadi dalam waktu 24 jam pertama, itu dilakukan pemeriksaan. Kalau yang pertama hasilnya negatif, keesokan harinya diperiksa. Kalau hasilnya negatif, kan hasilnya 1 hari. Kalau di rumah sakit kami, hasilnya masih 1 hari, 1 hari. Jadi belum bisa hitungan jam, masih hitungan 24 jam. Jadi minimal 3 hari. Kalau 2 kali pemeriksaan PCR, pasien sudah dinyatakan negatif, maka pasien diizinkan pulang. Nah, tetapi kalau misalnya belum negatif, maka pasien masih tetap akan dirawat, akan dilakukan pemeriksaan 5 hari berikutnya, 5 hari berikutnya, dan disesuaikan dengan protokol rumah sakit. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian, untuk diagnosis keperawatan yang kedua, jadi hipertermi, luaran yang ingin kita capai adalah termoregulasi. Jadi dalam buku SLKI, nah untuk luaran ini Bapak Ibu saya ingin ingatkan bahwa luaran itu ada bersifat luaran utama dan ada luaran tambahan. Kalau misalnya luaran utama belum bisa menyelesaikan masalah, Bapak Ibu bisa tambahkan luaran tambahan lagi. Nah untuk ekspektasi dari termoregulasi di sini membaik, kriteria hasilnya menjadi suhu tubuh membaik dan suhu kulit membaik. Sehingga dapat kita rumuskan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka termoregulasi membaik dengan kriteria hasil suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Nah, kemudian untuk diagnosis yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Jadi luaran yang ingin kita capai adalah tingkat pengetahuan. Jadi karena defisit pengetahuan, jadi kita ingin tingkat pengetahuan orang tua itu bagaimana? Nah, ekspektasinya di sini yang kita harapkan adalah meningkat dengan kriteria hasil, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi, namun perilaku sesuai dengan anjuran. Sehingga dapat kita rumuskan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 30 menit, maka tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, perilaku sesuai anjuran meningkat. Kemudian untuk masalah yang keempat, risiko defisit nutrisi ditandai dengan faktor risiko tidak mau makan. Luaran yang ingin kita capai adalah status nutrisi. Bagaimana status nutrisi? Ekspektasinya adalah membaik. Untuk kriteria hasilnya, nafsu makan membaik dan porsi makan yang dihabiskan meningkat. Tadi kan ada data bahwa anak dikatakan enggan untuk makan. Jadi kita harapkan status nutrisinya tetap membaik, jangan sampai defisit, tetapi makanan yang disajikan bisa dihabiskan. Nah, sehingga rumusannya menjadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil nafsu makan membaik dan porsi makan yang disediakan dihabiskan meningkat. Nah, untuk masalah yang kelima, diagnosis keperawatan yang kelima, yaitu risiko jatuh, ditandai dengan faktor risiko usia kurang sama dengan 2 tahun. Luaran yang ingin kita capai adalah tingkat jatuh. Bagaimana ekspektasinya? Kita harapkan tingkat jatuhnya menurun. Dengan kriteria hasil, jatuh dari tempat tidur menurun dan jatuh saat dipindahkan juga menurun. Sehingga kalimat luarannya berbunyi, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil, jatuh dari tempat tidur menurun dan jatuh saat dipindahkan menurun. Izin 5 menit lagi, Roslin. Baik, terima kasih Bapak. Ya, kemudian langkah keempat, setelah kita menentukan luaran keperawatan, kemudian kita menentukan intervensi keperawatan. Nah, untuk intervensi itu Bapak Ibu, dalam intervensi itu juga ada intervensi utama dan ada intervensi tambahan. Sama dengan luaran, kalau intervensi utamanya tidak bisa mengcover atau tidak bisa menyelesaikan masalah pasien, maka kita bisa tambahkan intervensi tambahan. Jadi saya di sini hanya ambil intervensi-intervensi utamanya saja. Dan dalam intervensi ini ada 4 tindakan. Jadi tindakan keperawatan itu ada bersifat OTEK, OTEK disingkatnya. Jadi ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Seperti juga pernah disampaikan oleh Bapak Dalil waktu seminar 34,
itu untuk tindakan ini tidak mutlak harus ada keempat-empatnya. Kalau memang itu tidak diperlukan, mungkin tidak disampaikan di sini ya. Nah, jadi pada masalah diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif, intervensi observasi yang bisa kita lakukan adalah monitor pola nafas, monitor sputum, kemudian intervensi terapeutiknya adalah posisikan pasien semi-folar, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, berikan oksigen jika perlu, kemudian edukasi, ajarkan teknik batuk efektif. Nah, kalau pada kasus anak ini kan usianya 2 tahun, mungkin mengajarkan batuk efektif akan sangat sulit, sehingga ada teknik yang bisa kita lakukan, yaitu kita ajarkan anak itu teknik first lip breathing. Salah satu teknik first lip breathing ini, kalau anak suka meniup balon, boleh kita berikan balon. Kalau tidak, mungkin bisa kita berikan mainan, pakai botol aqua, kemudian kita sisakan air sedikit, kita suruh anak meniup menggunakan pipet. Selama 20 kali dilakukan 3 kali sehari, maka itu akan sangat efektif untuk membantu anak melatih batuk efektif. Nah, untuk kolaborasi, itu bisa dilakukan kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika diperlukan. Nah, untuk intervensi keperawatan yang diagnosis hipertermi, itu intervensi keperawatan yang kita inginkan adalah manajemen hipertermia. Untuk observasinya, monitor suhu tubuh, kemudian terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, misalnya ada ruangan ber-AC, kita hidupkan AC-nya. Basahi dan kipasi permukaan tubuh, bisa menggunakan tepid spong atau berikan cairan oral atau lakukan pendingin eksternal misalnya dengan pemberian kompres. Kolaborasi, bisa kolaborasi pemberian cairan intravena jika diperlukan. Untuk diagnosis defisit pengetahuan, itu intervensi yang bisa kita pilih adalah edukasi kesehatan. Observasi yang bisa kita lakukan, tindakan observasinya adalah identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima. Jadi kan kemudian identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan atau menurunkan motivasi pelaku hidup sehat. Kemudian terapeutiknya, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Jadi kita bisa membuatkan leaflet atau membuatkan lembar balik. Bisa juga buklet, berupa buklet. Nah, kemudian berikan juga kesempatan untuk bertanya. Kadang-kadang orang tua sekali kita berikan pengetahuan, dia tidak langsung paham dengan apa yang kita berikan. Sehingga berikan kesempatan bertanya. Dan pada tindakan edukasi, kita jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi perilaku dan ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kemudian untuk diagnosis keempat tadi adalah risiko defisit nutrisi. Jadi intervensi keperawatan yang kita pilih adalah manajemen nutrisi dengan kode ISKIAN. Nah, tindakan observasi, identifikasi status nutrisi, yaitu bisa kita menggunakan penilaian, ada yang namanya Waterloo, ada penilaian menurut WHO. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebijakan rumah sakit sendiri. Kemudian tindakan terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, basahi dan kipasi permukaan tubuh. Berikan, oh maaf, ini mungkin saya salah copy ya. Belum saya perbaiki. Ya, kemudian untuk diagnosis keperawatan yang kelima, risiko jatuh, ditandai dengan faktor risiko usia kurang sama dengan 2 tahun, intervensi keperawatan yang kita pilih adalah pencegahan jatuh. Untuk tindakan observasinya, identifikasi faktor risiko jatuh, hitung skor risiko jatuh menggunakan skala Humpty-Dumpty. Kalau kami menggunakan Humpty-Dumpty, tapi kalau di rumah sakit Bapak Ibu berbeda protokolnya atau kebijakannya, silahkan ikuti yang ada di rumah sakit masing-masing. Kemudian untuk tindakan terapeutik, orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga, pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci, pasang handrail atau bed rail atau bed plank, atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah. Jadi kalau rumah sakit Bapak Ibu memiliki tempat tidur yang bisa diatur posisi tinggi rendahnya, silahkan diberikan posisi serendahnya sesuai dengan usia anak, dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan. Dan edukasi yang bisa kita berikan atau ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk perawat. Nah, ini ada contoh, ada beberapa keuntungan dalam menggunakan 3S ini, Bapak Ibu. Ternyata memang menggunakan 3S ini dapat memudahkan perawat anak dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan. Karena memang sudah ada standarnya. Kalau selama ini kita menggunakan standar yang berbeda, mungkin antara ruang anak dengan ruang medical bedah, atau antara ruang anak dengan ruang jiwa, atau dengan ruang
intensif misalnya, diagnosis yang sama, bersihan jalan nafas saja bisa berbeda kalimatnya. Nyeri saja bisa berbeda kalimatnya. Ada yang mengatakan nyeri akut, ada yang mengatakan gangguan rasa nyaman, itu karena sumbernya yang berbeda-beda. Tetapi dengan adanya buku SDKI, SLKI, dan SIKI ini, jadi kita bisa mudah dalam penerapannya. Kemudian terdapat keseragaman dalam penulisan asuhan keperawatan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan pembicara-pembicara sebelumnya juga sudah sampaikan, bahwa dengan kita mengacu pada satu sumber yang terstandar, maka antara ruangan A, ruangan B itu bahasanya akan menjadi sama, tidak akan berbeda. Sehingga ketika ada surveyor datang, misalnya ada akreditasi rumah sakit, surveyor itu melihat di ruangan A dengan ruangan B itu akan sama, tidak akan berbeda. Kalau mereka melihat ada perbedaan, itu akan menjadi pertanyaan justru. Kalau kita tidak menjawab, tidak mampu menjawab, justru nanti akan menjadi not-met ya temuan. Nah, kemudian keuntungannya juga dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan diri perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, mungkin yang dulunya perawat ragu-ragu ingin mengangkat diagnosis A misalnya, tetapi dengan adanya standar ini dia yakin, oh kalau pasiennya gejalanya seperti ini, kemudian penyebabnya ditemukan begini, data mayor yang terlihat begini, data minornya begini, saya yakin saya harus tegakkan diagnosis A. Seperti itu. Jadi kepercayaan perawat juga akan meningkat. Ini saya ada, kami di Rumah Sakit Sanglah selama saat ini sedang trial tentang penggunaan electronic medical record untuk pengkajian dan nursing care plan, implementasi dan evaluasi. Jadi ini contoh tampilan. Jadi ini adalah diagnosis yang sudah diangkat, ini yang sudah dipilih sama perawat. Jadi untuk diagnosisnya bersin jalan nafas, untuk kriteria mayornya sudah dipilih, untuk luarannya sudah dipilih, termasuk ekspektasinya, intervensi utamanya sudah dipilih, dan termasuk tindakan-tindakan keperawatannya. Ya, ini saya foto sedikit dari SIMAS, tapi saya tidak tampilkan nama pasien, supaya tidak menilai aturan. Ya, jadi saya tiba pada kesimpulan. Nah, penggunaan SDKI ini tentunya memudahkan perawat anak dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan pasien, terdapat keseragaman dalam penulisan asuhan keperawatan dan meningkatkan kepercayaan diri perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Erwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Nes Mad daripada Lilik Lestari dan juga Nes Usana yang sudah menyampaikan materinya. Nes Perawat Indonesia, di mana pun berada, kita langsung saja diskusi karena waktu kita sudah pukul 14.28 waktu Indonesia Barat, dan mungkin di timur dan tengah juga sudah sore ya. Kita angkat pertanyaan pertama ini dari ruang Zoominar. Kita panggilkan Nes Rizky. Nes Rizky. Silakan Mas Rizky, masih bersama kita kan? Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Silakan. Dari mana dan ditunjukkan ke siapa? Semuanya, baik yang lagi fitness maupun yang sedang giliran fitness. Ya, sepertinya suaranya pecah. Suaranya pecah. Ya, baik, saya besarkan, Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu boleh dua, Pak? Dari mana, Kak? Oh, sebelumnya saya dari rumah sakit, salah satu rumah sakit di Tasikmalaya. Ya. Kebetulan juga saya dari bagian tim Satgas COVID-nya. Yang ingin saya tanyakan, boleh dua, Pak? Sebelumnya maaf. Silakan, silakan. Yang pertama itu beruntung saya belum menemukan kasus COVID yang usianya itu balita ataupun anak remaja. Yang saya ingin tanyakan untuk perawatan anak, bagaimana itu disempatkan di ruang isolasi sementara
anak itu kan sangat susah untuk kalau emang ditinggalkan oleh anak ibu dan beserta keluarganya, kalau emang asing itu sama perawat itu ataupun yang belum dikenali sebelumnya. Itu yang pertama mungkin Pak, kalau satu lagi boleh? Silakan. Yang satu lagi, sebelumnya saya berada di bagian kanap yang umum itu sesuai kelas. Nah, untuk masalah diagnosa yang saya sering temui pasien itu anak pasien yang kejang gitu, mau kejang demam sederhana maupun kompleks. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk diagnosanya, apakah boleh bila ada demam, kalau diagnosa utamanya itu hipertermi, kalau misalnya hipertermia sudah tidak ada, lalu kejang juga sudah lama tidak ada, apakah boleh hanya mencetuskan diagnosa utama gangguan seperti dengan hanya itu saja, Pak? Bagaimana, Pak? Baik, sudah ditangkap. Terima kasih. Tentunya mungkin hanya pertama ini terkait dengan bagaimana melakukan isolasi kepada anak yang harusnya keluarga ada di dekat pasien ya. Silakan mungkin dari nurse Ana mungkin. Benar ya, Mas Adin. Terima kasih nih Mas Kristi dari Rumah Sakit Tasikmalaya. Luar biasa ya, selamat sudah di podcast COVID nih. Semoga sehat-sehat selalu. Itu ya, jadi nanti kita kembali ke filosofi keperawatan anak, bahwa anak memang tidak bisa dipisahkan dari keluarga. Kami sampaikan tadi di awal bahwa filosofinya salah satunya adalah istimewa, jadi family center care. Yang sudah kemarin Nafsimel juga menyampaikan bahwa ibunya yang selalu menunggu dan tidak bisa diganti-ganti gitu ya, dengan semua protokol ketatnya, menggunakan hajat dan lainnya, atau pakai masker gitu, selalu cuci tangan, supaya anak memang mengikuti. Misalnya tadi ada masalah nutrisi atau cairan ini ya, 11-12 kalau nutrisi sama cairan sama anak. Jangankan anak sakit, anak sehat saja. Kalau usia toddler, prasekolah, tidak bisa memodifikasi cara memberikan nutrisi, itu saja bisa nutrisinya tidak tercukupi gitu ya. Jadi dengan family center care tetap keluarganya, ini pengalaman juga keluarganya tetap untuk ikut sertakan dengan protokol ketat gitu. Itu barangkali Mas Rizky, jadi tidak bisa ditinggal intinya gitu, karena memang konsep FCC ini luar biasa ya, bahwa segala sesuatu keputusan anak itu akan olehnya atau orang tuanya, itu prinsip ya. Kemudian terkait akromatiknya, kalau mungkin Mas Rizky kedewasa itu kan salam, kemudian saya akan melakukan tindakan X, langsung bisa gitu kan ya. Kalau sama anak kan saya suka, kita senang-senang juga tapi kita menyukai kepada anak, dia ada rasa tidak percaya untuk selanjutnya. Jadi diskusinya tetap, akromatik yang tetap diterapkan. Kemudian tadi yang kedua, nanti lanjutnya Bu Lili yang akan terlambui ya, seperti apa ini kan konsep-konsepnya. Memang luar biasa, anak sehat saja, pilih main aja 30 menit kan Bu Lili kita nungguin. Tapi itu untuk yang berdekat, bermartabat, dan sesuai dengan tanah tumbuh-kembangnya anak. Jadi tidak ada yang partisipasi selama proses pertumbuhan dan perkembangan. Tapi yang pertanyaan kedua, kejang demam sudah jadi perkerni, sudah tidak bekerja, berarti mungkin pasien mau pulang. Di awal sebenarnya pasien baik dewasa maupun anak sudah ada disaster planning. Jadi ini pengertian disaster planning bukan hanya di belakang. Kalau Mas Rizky kuliah misalnya, mau ujian baru baca di belakang kayak apa? Nah, sama orang tua diberikan pengertian, pengertian, pemahaman sejak awal masuk. Itu saja pengalaman kemarin dari teman-teman karena ini kasus pertama, penolakan itu pasti gitu ya, kecemasannya tinggi karena masih ada stigma-stigma masyarakat. Prosesnya itu dari awal,
memberikan pengertian-pengertian sampai akhirnya yang masuk istilahnya wellness ya, atau prompt itu bisa diterapkan. Dia sudah mau makan, kayak anak ini nih, dia sudah mau makan, terus bicaranya, suster saya nggak sakit kan ya, nah itu kan positif-positif. Sehingga ternyata bisa meningkatkan imunitas pada anak, dan alhamdulillah meskipun loss-nya itu 21 hari karena memang tadi menghadapi masyarakat, semua unsur bupatinya sampai rumahnya, luar biasa kan. Bupati, dinas kesehatan, mengantar sampai ke rumahnya, dan alhamdulillah masyarakat akhirnya sedikit demi sedikit, jadi menjadi bukit kan ya, bisa menerima bahwa hal itu bisa diperbaiki. Bahkan itu hikmahnya jadi masyarakat lebih antisipasi terhadap kesiapan normal ini sebenarnya. Jadi gambar-gambar yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu yang kita keperawatan anak nanti berlilik. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi terima kasih ya pada Rizky, bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya setuju tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana. Jadi memang itulah uniknya di keperawatan anak, itu ada namanya konsep family centered care. Jadi walaupun anak itu kita tempatkan di ruang isolasi, tetapi kita izinkan satu orang tuanya untuk mendampingi di dalam. Tetapi dengan catatan, orang tuanya tidak boleh keluar masuk dan orang tuanya itu pun tidak boleh digantikan. Ya, jadi di dalam orang tua itu juga dilakukan pemeriksaan PCR sama dengan anaknya. Kemudian kalau saya sering pengalaman kalau di rumah sakit kami, orang tua ditempatkan di dalam juga bersama anaknya, termasuk makan, termasuk pakaian, kemudian dan baju itu, handuk untuk mandi itu disediakan. Jadi dalam satu kamar itu sudah ada kamar mandi langsung. Jadi orang tua hanya di situ saja dia menemani anaknya. Jadi memang itulah uniknya di kota anak. Jadi konsep family center care itu harus ada, dan konsep automatic care-nya itu juga kita jalankan ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jadi mengenai yang pertama sudah dipahami ya, Pak Rizky. Kemudian untuk yang kedua, ada pasien, mungkin dia datang dengan kejang demam. Kejangnya sudah tidak ada, demamnya sudah tidak ada. Apakah kita tidak menegakkan diagnosis keperawatan? Atau apakah kita tegakkan diagnosis keperawatan risiko infeksi dari awal sampai pulang? Bukan begitu juga. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Ana tadi, jadi di awal kita sudah lakukan disetnya ini. Karena kita ingin mempersiapkan anak pada saat pulang bagaimana. Karena pasien kejang demam, pulang pun dia harus minum obat. Di rumah sakit pun, kalau ketika perawatan pasien itu belum diizinkan pulang oleh dokter, tetapi pasien masih di rumah sakit, sudah tidak ada demam, kita boleh angkat masalah wellness. Jangan lupa, dalam diagnosis keperawatan itu, ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif adalah diagnosis wellness, promosi kesehatan. Bisa kita angkat kesiapan meningkatkan status kesehatan, seperti itu. Jadi, karena diagnosisnya wellness, tidak ada penyebab, tetapi ditandai dengan, tandanya adalah orang tua memberikan anak minum obat tepat waktu, kemudian orang tua mengajarkan anak untuk misalnya nanti silakan dicari contohnya. Jadi itu bisa kita tegakkan sampai pasien pulang. Kalau pasien pulang sudah siap dia melakukan intervensi tersebut di rumah, maka pasien akan siap untuk dipulangkan. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Erwin. Baik, terima kasih Mas Nilik dan Mas Ana. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Rizky ya. Kita panggil penanya kedua. Ini kita ke arah live streaming YouTube dari Nurse Annie T. Dari Stikes William Booth Surabaya ya. Ini ditujukan buat Nurse Lily. Pertanyaannya, bagaimana dengan catatan perkembangan dan evaluasi pada contoh kasus yang diberikan oleh Nurse Lily tadi? Demikian mungkin. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Erwin. Terima kasih pada Nurse Annie ya dari Stikes William Booth Surabaya. Bagaimana dengan catatan perkembangan? Ya, jadi kalau kami di rumah sakit Sanglah, kita sifatnya sharing ya, untuk catatan perkembangan kami kan menggunakan catatan perkembangan terintegrasi. Jadi untuk catatan perkembangan itu tetap isinya adalah SOAP.
S adalah data subjektif pasien. Tadi kalau dari pengkajian tadi kan subjektifnya adalah anak dikeluhkan demam, kemudian anak dikeluhkan tidak mau makan, seperti itu. Kemudian objektifnya suhu tubuh saat ini 38,5 derajat Celcius, kulit raba panas. Jadi di catatan perkembangan itu juga disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit. Ada rumah sakit yang membuat kebijakan catatan perkembangan itu dibuat 1x24 jam. Tapi ada juga rumah sakit yang membuat catatan perkembangan itu setiap shift. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi, sesuaikan dengan kebijakan. Jadi, kalau memang setiap shift kita buat setiap shift, S-nya apa? Jadi, tulis aja S-nya. Data subjektif yang masih ada, objektifnya yang masih ada apa. Nah, kemudian untuk assessment, assessment itu adalah diagnosis keperawatan apa yang tadi kita tegakkan, itu yang kita tulis. Kemudian planningnya kita bisa mengacu pada intervensi utama apa yang kita tuliskan. Misalnya intervensinya tadi adalah manajemen jalan nafas. Jadi planningnya adalah manajemen jalan nafas, kemudian apalagi pencegahan jatuh seperti itu. Nah, itu yang bisa kita tuliskan. Untuk penulisannya itu disesuaikan lagi dengan kebijakan rumah sakit, ada yang setiap shift, ada pula yang setiap 24 jam. Itu ya Bapak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Nes Lili, sudah menjawab rekan YouTube ya. Kita panggil ke penanya berikutnya, Nes Grace Sumolang. Grace Sumolang, monitor. Silakan Nes Grace Sumolang. Ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Saya Grace Sumolang. Saya dari Masjid Umum Daerah Anugerah Tomohon di Manado, Sulawesi Utara. Saya ingin bertanya mungkin kepada keduanya, bagaimana apabila ada anak balita yang terkonfirmasi positif dan dirawat, tapi OTG atau orang tanpa gejala. Kira-kira diagnosa keperawatan apa yang bisa kita tegakkan? Mungkin dari saya itu saja, terima kasih. Ya. Baik, apa Bu Ana dulu apa saya? Bagaimana dulu? Ya. Ya, langsung aja silakan. Ya, baik, terima kasih pada Ibu Grace Sumolang dari RSUD Sulut ya. Pertanyaannya bagus ya Ibu. Jadi kita memang banyak sekali ada anak yang OTG. Seperti data yang saya sampaikan tadi, itu ada kurang lebih 4,29% anak yang dirawat itu tanpa keluhan. Jadi dia didapatkan karena tracking dari orang tuanya. Orang tuanya ternyata positif, di tracking ternyata anaknya positif. Tidak ada keluhan. Diagnosis apa yang bisa kita angkat? Jadi ketika orang sudah menyetujui anaknya untuk dilakukan pemeriksaan PCR, kemudian jika orang tua sudah menyetujui untuk anaknya misalnya tidak dirawat di rumah sakit, tetapi diharapkan untuk isolasi mandiri di rumah, itu boleh-boleh saja. Diagnosis yang bisa kita tegakkan adalah hanya dirawat jalan, Ibu, biasanya. Kesiapan meningkatkan status kesehatan, itu yang bisa kita angkat. Itu merupakan diagnosis wellness. Jadi kalau orang tuanya sudah menyatakan, ya saya akan mengisolasi anaknya, saya bersedia untuk melakukan pemeriksaan PCR, saya akan memakai masker di rumah, memakaikan masker anak saya, kemudian saya akan tutup cuci tangan. Nah, itu sudah bisa, itu sudah berarti sudah ada tanda dan gejala mayor bahwa mereka sudah siap untuk meningkatkan status kesehatannya. Nah, sehingga diagnosis keperawatan yang kita lakukan adalah diagnosis positif atau wellness tadi. Kesiapan meningkatkan status kesehatan. Mungkin seperti itu, Ibu Grace. Terima kasih, Pak Erwin. Baik, jadi saya kira sudah menjawab ya. Nus Ana mau menambahkan? Saya setuju, diagnosanya kesiapan meningkatkan kesehatan. Oh, okay. Baik, kita angkat. Terima kasih, Nus Grace, pertanyaannya. Salam buat teman sejawat di RSUD Anugerah Tomohon, Manado ya. Baik, Nus Perawat Indonesia, kita angkat penanya berikutnya. Kita lihat dari ruang live streaming YouTube, banyak sekali pertanyaannya. Tapi buat penanya tuliskan asalnya dari mana ya, dari tujuan ke siapa supaya kita bisa mudah mencari pertanyaan-pertanyaannya, karena di ruang chat YouTube ini karena banyak yang mengetik hal-hal lain ya, terus yang menyimak harus menjadi semua tertutup ya. Saya bacakan ada pertanyaan dari Nurse Rusdiana dari
RSB dan klinik spesialis Mipta Polewali. Pertanyaannya, ini terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan intervensi perawatan pada anak yang terkonfirmasi COVID-19. Saya kira ini pertanyaan ditujukan buat dua penanya ini. Silakan, siapa? Nurse Ana atau Nurse Lili? Yang terlebih dahulu? Ya. Silakan, Nurse Ana. Ini dari Polewali ya, tapi apa saja untuk menjawab ya, materi ya? Tentang apa ya, saja yang mempengaruhi pemilihan atau pemilahan intervensi keperawatan pada anak yang terkonfirmasi. Apa saja ya, jadi kembali ke untuk sebenarnya untuk memilih kayak barangkali yang belum terpapar 3S itu kepada outcome-nya gitu kan sama itu sebenarnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan apa saja? Tidak hanya respon pasien, tapi pertimbangan-pertimbangan apa saja? Ternyata stresnya kalau aja gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan salah satunya respon pasien, bukan respon pasiennya. Kemudian sarana-prasarana juga harus diperhatikan. Misalnya, pokoknya ini harus kita PCR tadi misalnya. Sementara dengan satu belum siap atau yang lainnya. Gitu. Itu juga menjadi pertimbangan sarana prasarana. Dan yang tidak kalah penting adalah kewenangan seorang kewenangan seorang perawat dalam memilih untuk intervensi ataupun tadi intervensinya gitu, memilih intervensi yang tepat gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan bisa dari pasien atau keluarga dalam ini karena anak, juga dari sisi rumah sakit maupun kompetensi seorang perawat yang akan merumuskan intervensi tersebut. Mungkin secara konsep kita saja dilanjut nanti selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Saya tambahkan ya Bu Nana. Tadi penanyaannya Rustiana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan intervensi keperawatan, kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ana tadi. Nah, kalau kita lihat lagi pada buku standar intervensi keperawatan Indonesia, itu di sana ada namanya intervensi utama, ada namanya intervensi tambahan. Nah, suatu masalah, kalau dengan intervensi utama saja bisa kita selesaikan, maka kita cukup menggunakan intervensi utama itu saja. Tetapi kalau tidak bisa, kita boleh memilih intervensi tambahan. Sebagai contoh, saya pernah membuat diagnosis keperawatan pada bayi prematur. Nah, bayi prematur itu yang mengalami hipotermia, itu ada intervensi utamanya adalah regulasi temperatur. Regulasi temperatur. Tetapi ketika saya cari intervensi dalam regulasi temperatur, ternyata ada satu tindakan yang tidak mengcover tujuan intervensi utama tadi, sehingga saya cari intervensi tambahannya apa. Oh, ternyata ada termoregulasi neonatus seperti itu. Ya, jadi kita cari ternyata di neonatus itu ada tambahan seperti perawatan metode kangguru. Nah, kita kan tahu bahwa pada bayi-bayi prematur yang mengalami hipotermia itu bisa kita berikan intervensi lain selain intervensi di box misalnya. Kalau box nggak ada, kemudian inkubator tidak ada, kita bisa sarankan orang tuanya untuk memberikan perawatan metode kangguru seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja lagi yang dapat mempengaruhi? Karena intervensi keperawatan itu kan selain intervensi utama, intervensi tambahan, tindakannya itu pun ada OT, EK. Jadi ada observasi, ada terapi, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Nah, misalnya ketika intervensi yang kita berikan tidak ada yang perlu kita kolaborasikan, kita tidak usah ambil kolaborasi, cukup OTE saja. Atau mungkin tindakan itu tidak perlu kita berikan edukasi lagi, jadi mungkin edukasinya tidak kita ambil. Jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara kita sebelumnya, jadi itu sifatnya fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan rekan kita tadi. Pertanyaan berikutnya kita angkat langsung dari ruang seminar.
Nurse Deni Syahputra. Ya, Nurse Deni Syahputra masih monitor kita di ruang seminar. Nurse Deni Syahputra. Baik, sepertinya belum terlihat. Maksudnya jawab yang bertanya berharap bersiap supaya nanti ketika dipanggil bisa langsung nyambung ya. Kita panggilkan penanya berikutnya, Nurse Ainung Astatik. Silakan Nurse Ainung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Saya Ainung Astati dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mau bertanya, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada anak usianya di bawah 5 tahun untuk menjelaskan bahwa ibunya terinfeksi COVID-19? Supaya cara komunikasinya seperti apa gitu, supaya tidak anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mas Ainung. Bagaimana ya? Silakan Nes Lili atau Nes Ana, mungkin Nes Lili, silakan. Ya, baik Pak, boleh. Boleh saya, maaf Ibu, Bu Ana, mungkin saya duluan. Ya, jadi komunikasi pada anak, balita terutama, tadi pertanyaan dari siapa? Ibu Nes Ainung Astatik dari Gresik Jawa Timur ya, terima kasih Ibu. Iya. Jadi bagaimana sih cara kita berkomunikasi kepada anak, balita, yang orang tuanya atau ibunya terinfeksi COVID-19. Ya, jadi ini ilmu komunikasi harus kita kuasai berarti di sini ya. Nah, itulah uniknya sebagai perawat anak. Semua ilmu harus kita kuasai. Ya, ada cara khusus untuk melakukan komunikasi pada anak seperti pertama lakukan BHSP terlebih dahulu. Jadi kalau anak sudah dekat dengan kita, sudah percaya dengan kita, maka akan mudah bagi kita untuk masuk. Upayakan untuk memposisikan diri kita sejajar dengan anak. Misalnya kita berjongkoklah dengan anak. Kalau anak itu duduk, misalnya kita berjongkoklah supaya posisi kita sejajar. Sehingga dia merasa, oh orang yang ada di depan saya ini, oh, dia adalah teman, adalah sahabat saya. Sehingga dia akan percaya kepada kita. Nah, setelah anak itu percaya kepada kita, barulah kita mulai menjelaskan dengan cara dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Misalnya, anak kita anggap saja namanya si A. Adik A, mulai sekarang adik A jangan dulu dekat sama ibu karena ibu adik saat ini sedang sakit. Kita tunggu 2 atau 3 hari kalau ibu sudah sehat. Ya. Oh, kalau ibunya diisolasi, mohon maaf Bu Ainung, kalau ibunya sedang diisolasi itu kita tidak izinkan anak ikut masuk, apalagi kalau anaknya sehat. Itu tidak boleh. Hanya orang tua saja. Tetapi kita bisa izinkan orang tua untuk berkomunikasi dengan anak melalui video call seperti itu. Tetapi anak tidak boleh kita izinkan ikut untuk berada di rumah sakit. Nah, yang menjadi masalah adalah ibunya OTG tetapi anaknya sehat, ibunya diisolasinya di rumah. Nah, itu mungkin yang menjadi masalah sehingga cara yang bisa kita lakukan, edukasi ibunya terlebih dahulu. Kalau ibunya yakin untuk tidak mendekati anaknya, tidak mengambil anaknya, maka kita izinkan ibunya untuk isolasi di rumah atau mungkin pisahkan ruangannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan, mesti ditambahkan oleh Bu Ana. Terima kasih. Pertanyaan bagus, Anu, dan saya setuju prinsip-prinsip anak memang tadi disampaikan sama Bu Dina dan luar biasa. Izin Des Ana, karena mungkin mungkin lebih baik tidak pakai headset, mungkin biar lebih jelas karena agak sedikit meredam suaranya. Iya. Enggak pakai ini ya. Iya. Jauh lebih jauh suaranya. Manut, manut. Pak Ainung tadi sudah disampaikan prinsip-prinsip kalau secara prinsip guna hubungan saling percaya betul sekali. Kemudian tadi khusus anak itu apalagi balita ini memang tidak diperkenankan untuk masuk rumah sakit dan yang menjadi perhatian adalah yang ibunya OTG. Nah, ibunya OTG anaknya sehat. Sementara tidak ketemu dengan bawah gitu. Jadi pendekatannya
pendekatannya lebih ke arah ibunya. Nah, ibunya ini sadar ya, insya Allah gitu kan. Kalau memang saya sayang anaknya, kadang kan kebalikannya, saya sayang, pengen meluk, pengen nyium, ini yang lain. Nanti gimana itu, namanya nggak sayang kan Mbak Enung, karena itu sama kamu Jawa ini, jadi mungkin Mbak Enung, jadi perlu dipahami si anak memang luar biasa pendekatan misalnya yang abstrak gitu ya, usia-usia 2 tahun, 1 tahun, itu aja harus dengan mainan untuk pendekatannya gitu. Jadi saya setuju dengan politikasi sudah masih sampaikan sebelumnya, dan yang perlu diperbawahi bahwa jangan pernah membolehkan dari rumah sakit ini anak sehat untuk baik, terima kasih anak-anak selilik. Semakin seru banyak pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan kita yang kita akan angkat, yaitu penanya kita panggilkan namanya Nasri Ramdaniati. Nasri Ramdaniati. Apakah masih monitor di kita? Ada Pak. Silakan. Dari mana dan ditunjukkan siapa namanya Ibu? Terima kasih Pak Erwin. Pertanyaannya untuk Bu Made, saya Sri Ramdaniati dari Bandung. Ini terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Bu Made bahwa Bu Made pernah merawat anak dengan COVID, di mana ibunya juga COVID, kemudian dirawat secara bersamaan dalam satu ruangan. Nah, ini bagaimana dengan FCC-nya? Karena ibunya kan mungkin sakit juga. Jadi bagaimana ini terkait dengan memberdayakan keluarga, di mana keluarganya juga memang pada saat itu sakit juga. Terima kasih, itu pertanyaannya Bu Made. Ya, lanjut. Silakan Lili, Nas Lili. Ya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Terima kasih kepada Ibu Nasri Ramdaniati dari Bandung. Jadi bagus sekali pertanyaannya ya Ibu. Jadi memang kami kebetulan merawat pasien anak dengan ibu yang barengan terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi memang kita letakkan dari satu ruangan. Jadi kalau ibu bertanya tentang konsep FCC bagaimana, jadi konsep FCC sudah bisa jalan di situ ibu, karena anak itu biasanya dia akan minta ditemani oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah ada di situ. Nah, yang menjadi perhatian dari kita itu adalah perawat memang harus memang betul-betul memberikan intervensi yang sesuai. Nah, kalau pasien anaknya positif COVID, ibunya positif COVID, ditempatkan dalam satu ruangan, pemeriksaan COVID-nya yang wajib kita lakukan secara rutin. Jadi kami mempunyai protokol. Pertama, kita periksa PCR. 24 jam kemudian kita periksa PCR. Kalau misalnya kedua-dua kali PCR-nya negatif, maka mereka masih kita rawat dalam satu ruangan yang sama. Ini memenuhi konsep FCC justru ibu. Karena kita memang berikan mereka, anak dengan ibunya, untuk berinteraksi begitu. Nah, kemudian jika ada salah satu yang negatif, misalnya pemeriksaan pertama anak positif, pemeriksaan kedua anak negatif. Sementara ibunya, pemeriksaan pertama positif, pemeriksaan kedua positif. Nah, hari ketiga, anaknya itu diperiksa lagi. Kalau anaknya negatif, kita tidak boleh kumpulkan dengan orang tuanya. Kita harus pulangkan. Karena kalau kita taruh kumpulkan, yang ditakutkan adalah anak tertular kembali oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya anaknya masih positif, tetapi ibunya positif, kita masih izinkan ibunya di dalam. Ini untuk memenuhi konsep FCC dengan catatan, kita berikan protokol kesehatan pada ibu. Kita ajarkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, dengan menggunakan masker di dalam bersama anaknya ketika bermain pun, maskernya mungkin dipakai, mungkin masker. Kita minta ayahnya yang datang sampai di depan pintu saja membawakan masker warna-warni, membawakan mainan. Jadi interaksi itu masih tetap bisa dilakukan. Mungkin seperti ibu, tetapi kalau ibunya masih positif, anaknya sudah negatif, anaknya wajib kita keluarkan untuk mencegah supaya anaknya tidak tertular kembali. Tapi kalau anaknya masih positif tapi ibunya negatif, kita izinkan ibu di dalam menunggu dengan catatan kita edukasi tentang protokol kesehatan, menggunakan APD dan sebagainya. Mungkin seperti itu Ibu Sri. Terima kasih Pak Erwin.
Baik, Nas Rilik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Nas Rilik Ramda Niyati. Baik, terima kasih Nas Rilik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, masih dari ruang Zoomina. Ya, sebetulnya pertanyaan dari ruang YouTube juga berapa terwakilkan oleh pertanyaan-pertanyaan ruang Zoomina ya. Kita panggilkan pertanyaan berikutnya, Nas Esti Muhsina. Esti Muhsina, apa monitor? Silakan. Nas Esti Muhsina. Ya, sepertinya tidak monitor ya. Kita panggilkan penanya berikutnya. Nas Fadila Abdullah. Silakan, Nas Fadila Abdullah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Fadila dari Poltek Senate, Ibu Rosana Ana adalah dosenku waktu di Alirta D3. Assalamualaikum, Bu. Ya, silakan. Ibu Lilik, saya mungkin tadi kurang jelas ya terkait kriteria mayor dan minor dalam hal penegakan diagnosa aktual, Bu. Nah, itu apakah ada kriteria misalnya mayornya ada berapa, minornya ada berapa? Itu aja, Bu. Sementara. Terima kasih. Baik, langsung saja nanti. Baik, terima kasih Pak Erwin. Terima kasih kepada Nas Fadila Abdullah dari Ternate, ya jauh sekali ya Ternate. Ya, saya ingin mereview sedikit tadi tentang penegakan kriteria mayor dalam merumuskan diagnosis aktual. Nah, dalam buku SDKI itu sudah dijelaskan, untuk merumuskan diagnosis aktual itu wajib ada kriteria mayor. Kalau kriteria minornya tidak ada, tidak masalah, tapi kriteria mayornya wajib ada. Nah, berapa kriteria mayor yang wajib ada? Nah, itu sekitar 80-100%. Nah, dalam buku SDKI itu ada Ibu sudah dituliskan kriteria mayornya apa-apa saja. Nah, misalnya kalau ada 4 kriteria mayor, kemudian 3 kriteria mayornya terpenuhi, kemudian 1 kriteria minornya terpenuhi, itu sudah bisa ditegakkan diagnosis. Tetapi kalau misalnya anak, saya berikan contoh saja seperti ini. Orang tua datang mengatakan anaknya sesak. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan frekuensi nafas, anak, kita anggap saja anak ini umurnya 2 tahun ya Ibu. Setelah kita lakukan pemeriksaan frekuensi nafas, ternyata frekuensi nafasnya 28 kali per menit. Nah, kalau kita lihat apakah 28 kali per menit itu normal untuk anak usia 2 tahun, ternyata normal. Tetapi orang tua mengatakan sesak. Kemudian orang tua juga mengatakan anaknya terlihat ada pilek seperti itu. Nah, kalau pilek itu kan dia masuknya di tanda minor. Nah, kalau dia tidak ada sesak, tidak ada batuk, itu kita boleh tidak menegakkan diagnosis keperawatan untuk bersenjata nafas karena kriteria mayornya tidak ada. Tapi kriteria minornya saja. Nah, kecuali kalau orang tuanya mengatakan anak saya sesak, kemudian kita lihat frekuensi nafasnya 38 kali per menit misalnya. Kemudian ada dikatakan batuk, tapi orang tua mengatakan anak saya batuk, tapi batuknya seperti di dalam, dia tidak bisa mengeluarkan batuk. Nah, itu sudah merupakan ada kriteria mayor, sehingga bisa kita tegakkan diagnosis aktual. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Nas Lili, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Nas Ali Labula dari Ternate. Salam buat Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan kita semua lancar dalam bekerja. Baik, cawat, Nas Planisa di mana berada, tanpa terasa waktu sudah 15 lewat ini ya, lewat 4 menit. Saya angkat satu penanya lagi, mungkin dari ruang webinar, kita panggilkan Nas Rano Marbun. Nas Rano Marbun, monitor. Nas Rano Marbun. Silakan di unmute request suaranya. Silakan. Siap. Terima kasih Nas Erwin. Mungkin pertanyaan saya kepada pemateri salah satu barangkali ya. Beberapa waktu yang lalu kami menangani kasus dengan anak yang
OTG. Anak OTG, anak ini riwayat perjalanan dari satu daerah, kemudian dilakukan rapid test, dia positif, kemudian kami anjurkan untuk isolasi. Ketika isolasi, diisolasi di rumah sakit, namun karena begitu sayang orang tua atau sang ayah, ayah ikut mendampingi ke ruangan isolasi. Selang satu minggu, ayahnya direpid, rapid positif, kemudian swab juga ayahnya terkonfirmasi positif. Dan anaknya sampai saat ini OTG dan sembuh pulang. Nah, pertanyaannya, sekuat apa, mungkin ya, tidak tahu, barangkali hanya spekulasi, apakah konfirmasi positif sang ayah dari anak yang OTG, atau ya barangkali sehingga sang ayah boleh jadi konfirmasi positif. Sementara ya sang anak hanya OTG ya, OTG atau WRP. Dan kami anjurkan untuk isolasi. Ketika isolasi, ayahnya ikut mendampingi. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin dari OTG sang anak sampai ayah boleh terkonfirmasi positif barangkali ini? Terima kasih, Nurse. Terima kasih, Nurse Hano. Ya, salam bahasa Jawa di sana ya. Silakan, Nurse Lilik mungkin. Baik, terima kasih, Erwin. Terima kasih pada Nurse Hano Marbun atas pertanyaannya ya, bagus sekali. Saya ingin bertanya kembali nih, maaf ya Pak. Tadi Bapak siap sampaikan anaknya yang positif OTG. Usia berapa ya Pak anaknya? Usia sekitar 9-10 tahun begitu, masih okay sekolah, anak pemondokan. Ya. 9-10 tahun tapi belum mau ditinggal sendiri ya Pak, berarti jadi minta supaya didampingi orang tua. Nah saat itu apakah orang tuanya sudah diperiksa juga atau hanya anak yang diperiksa tapi orang tuanya belum? Ketika 3-4 hari diisolasi, orang tuanya diperiksa. Nah, ketika pemeriksaan orang tuanya, baru terkonfirmasi bapaknya untuk positif. Positif, oke. Kenapa saya bertanya? Karena begini Bapak, ada teori yang menyebutkan bahwa COVID-19 ini tidak terjadi penularan dari anak ke anak. Nah, tetapi anak justru mendapatkan penularan dari orang dewasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah anaknya yang tertular terlebih dahulu atau justru bapaknya yang duluan tertular? Nah, itu yang kita tidak ketahui karena bapaknya tertular belakangan. Tetapi kalau bapaknya ikut menunggu anaknya di rumah sakit, karena kita ingin menerapkan konsep FCC, Family Center Care, itu diizinkan dengan catatan bapaknya harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau bapak tidak bisa mengikuti protokol kesehatan, alangkah baiknya kita berikan pengertian kepada anak dan orang tua untuk sementara waktu harus tinggal terpisah terlebih dahulu. Tetapi kalau anaknya tidak bersedia, tapi orang tuanya juga sangat ingin mendampingi, kita wajib lakukan protokol kesehatan dan kita izinkan. Nah, yang menjadi kurang jelasnya tadi, setelah 3 hari bapaknya menunggu baru dilakukan pemeriksaan PCR ternyata positif, apakah tidak bapaknya terlebih dahulu yang positif dan juga OTG baru menularkan ke anak? Seperti itu. Mungkin ya Pak, ini pertanyaan kembali. Karena kasus penularan dari anak ke anak itu belum ada bukti. Mungkin seperti itu ya Bapak. Kalau mungkin di awal ketika anaknya diperiksa, bapaknya juga diperiksa, oh ternyata bapaknya juga positif, anaknya positif, ya kemungkinan anak mendapatkan dari bapak. Sehingga boleh kita campur. Tetapi kalau pertama anaknya diperiksa, bapaknya tidak diperiksa, 3 hari kemudian baru diperiksa dan ternyata positif, apakah tidak bapaknya nanti yang menularkan ke anaknya? Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, Nurse Lili, terima kasih pertanyaannya, Nurse Hano Marbun. Sebelum kita akhiri sesi ini, karena waktu sudah lewat, mungkin dari sejawat Nurse Lili dan Nurse Ana terkait dengan peran IPANI, Perawat Anak Indonesia, seperti apa sih saran dari Ikatan Perawat Anak Indonesia terkait dengan new normal saat ini bagi anak-anak di Indonesia? Mungkin ada statement buat take home message buat menjawab sekalian yang hadir di ruang webinar maupun ruang YouTube. Silakan Nurse Lili dan Nurse Ana, mungkin Nurse Lili dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi saya sebagai anggota Ikatan Perawat Anak Indonesia dalam new normal yang sekarang ini,
Jadi saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada teman-teman sejawat, karena kita ingin supaya generasi kita itu betul-betul sehat, terbebas dari COVID, marilah kita bersama-sama menjadi role model. Ketika kita keluar rumah, pakailah masker. Ketika kita menemukan anak-anak di luar rumah yang tidak memakai masker, tolong jangan segan-segan untuk mengingatkan. Dan satu lagi, sarankanlah pada anak-anak untuk tidak bertukar masker. Karena mereka kadang-kadang, namanya anak-anak, mereka melihat mungkin masker lebih bagus daripada maskernya, mereka ingin tukar-tukar masker, ingin mencoba-coba masker temannya. Mungkin itu yang kita sarankan, sehingga betul-betul new normal ini bisa terlaksana, kemudian penyebaran virus COVID-19 ini dapat kita putuskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada IPANI Pusat dan IPANI Bali telah mempercayakan kepada saya. Terima kasih juga kepada tim Satgas COVID. Kembali saja ya, saya ya, Mas Erwin. Hey, silakan, Rosana, silakan. Baik, memang menuju new normal ini benar-benar sangat new normal, terutama anak-anak, karena anak-anak akan melihat kita. Jadi mulai dari sosialisasi ke ibunya kepada sejawat ini, kalau di Jawa Tengah itu ada program Dogo Tonggo, nah, dijaga tangganya juga. Jadi saling mengingatkan. Apalagi ini untuk anak, saya juga punya anak 3, 2 remaja, satunya masih usia sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah karena mereka melihat kami, ya, melihat kami, selalu cuci tangan, kemudian mengingatkan kalau mau makan ternyata biasa anak-anak, cucinya cuma cikit-cikit gitu, mengingatkan gitu, karena itu sebuah komitmen gitu ya, kepada teman sejawat, saya yakin di IPANI siap untuk mensosialisasikan, kemudian sampai kepada orang tua ya, terutama orang tua ini di komunitas kayak di PAUD, kemudian di SD gitu, karena orang tua merupakan role model. Kalau orang tuanya bilang iya tapi tidak melakukan, jangan harap anak juga akan melakukan gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, jadi dari pemerintah IPANI siap ya, apalagi IPANI Jawa Tengah dengan gubernurnya Pak ya, sebenarnya dengan program Jogo Tonggo itu, alhamdulillah kami kepada tetangga bisa untuk saling mengingatkan dan memberikan contoh yang baik. Terus terang tadi yang buat foto itu anak-anak saya, dan di rumah sudah dibuatkan dari awal adanya tempat cuci tangan. Itu saja, jangan sampai tukeran masker, maskermu bagus, tukeran yuk, nah itu juga, hati-hati. Sudah, salam sejawat, sukses selalu, IPANI. Terima kasih, Mas Erwin. Baik, terima kasih, Nes Lusana, M.K.P.N.S. SP Kep AN, dan juga Nes Madre Panda Lili Kastari, M.K.P.N.S. Kep AN, yang sudah berbagi ilmunya dan menyisihkan waktu buat kita terus bawah Indonesia yang menghubungkan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi mau ucapkan salam buat sejawat IPANI Bali dan IPANI Jawa Tengah. Tetap semangat pada era new normal ini. Baik, sejawat sekawan Indonesia di mana pun berada, baik kurang Zoominar maupun ruang live streaming YouTube, rasanya kurang waktu kita kalau kita ingin membahas semua pertanyaan ada. Mohon maaf, kami lihat di ruangan live streaming YouTube saat ini sudah ada yang menonton live streaming 17.500 sejawat kita, dan saat ini ruang Zoominar ada 1.000, artinya teman-teman sebanyak 18.500 ini adalah agen perubahan sebagai pelopor di era new normal untuk menjadi contoh dalam penerapan protokol kesehatan. Dan kitalah yang menentukan dengan cara bersama, maka kita bisa mengubah semua yang ada ini menjadi ke arah yang lebih baik. Baik, sejawat sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat sejawat dari IPANI, Nes Ana dan Nes Lilik, sangat luar biasa ya, pertanyaan itu sangat banyak ya. Berarti ini suatu hal yang menarik buat sejawat kita semua. Baik, salam buat semuanya. Berikut kami tampilkan link evaluasi buat sejawat sekalian, Nes Pelawat Indonesia di mana pun berada. Silakan melakukan pengisian link evaluasi peserta ini. Ada 4 pilihan, gunakan pilihan yang sama dengan saat sejawat melakukan pengisian registrasi awal. Ya, pelan-pelan saja karena pengisian ini kita buka, kita berikan kesempatan selama 1 jam mulai sekarang. Dan mudah-mudahan tidak
terlalu tinggi trafiknya ya. Dan nanti ketika lebih dari 1 jam, maka sejawat yang mengisi di atas 1 jam itu tidak tercatat oleh sistem kami. Jadi upayakan pengisiannya dalam rentang waktu 1 jam ya, dari sekarang. Baik, sejauh sekalian kami dari panitia penyelenggara Daily Zoominar pada sesi ke-37 ini mengucapkan terima kasih buat sejauh setia yang selalu setia menyimak Daily Zoominar ini di bang YouTube terutama, walaupun kita tidak bisa sapa muka ya, dan juga tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang ada. Salam dari kami, pelaksana Zoominar DPP BPNI, tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa subscribe akun Bapak BPNI, dan klik like dan share sosial kalian agar semua informasi ini bisa didapatkan oleh sejawat yang lainnya. Juga buat sejawat yang ada dalam ruang Zoominar, kami ucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk bersama kita. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa memberikan dampak dan perubahan ilmu yang bermanfaat buat profesi kita. Baik, sejauh sekalian, dengan ditampilkannya link evaluasi peserta ini, maka berakhir pula jumpa kita pada Zoominar ke-37 ini. Insya Allah, esok hari kita akan bertemu pada Zoominar sesi ke-38 dengan topik atau tema yang menarik juga. Jangan lupa, waktunya pukul 13 dan link registrasi awal akan kami tampilkan di Bapena PPNI akun YouTube kita. Di sana juga akan di-share ID dan password ketika ingin bergabung di ruang Zoominar. Baik, dari kami pelaksana, terutama saya Erwin dan juga co-host Pak Jajat, ucapkan terima kasih dan maaf atas kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan Zoominar hari ini. Pesan dari kami adalah tetap sehat, tetap semangat, lanjutkan dan setia dengan protokol kesehatan agar semua kita menjadi agen perubahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nesana, Lili. Salam Mas Jajat, pulang Cilacap. Ya Bu, aduh, saya nggak bisa mudik Bu Ana. Gak boleh mudik kayaknya ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nanti kalau ke Cilacap mampir. Oke, ditunggu. Ya. Baik Pak, kalau corona sudah berakhir. Saya lagi di ini Washington nih, dari belakang saya White House. Ada White House di belakangnya Pak Yajar. Di Bali gimana Mas Lili, di Bali? Ya, sementara aman Pak, tapi sudah mulai ramai loh Pak, sudah pada mulai berani keluar. Bebas polusi kan di sana? Ya, polusi sementara sempat berkurang, lumayan, udara menjadi lebih segar. Iya, ya, betul. Ada manfaatnya juga Pak, COVID ternyata, buat lingkungan. Banyak. Ya, betul Bu. Mas Erwin, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Ya, terima kasih kembali Ibu Ana dan juga sama-sama. Saya izin live. Ya, terima kasih. Terima kasih. Esok dari Bali lagi bawanya yang isinya. Sejak
silakan yang mau kirim-kirim salam dinyalakan videonya dan mute-nya apa di unmute. Silakan. Kirim-kirim salam silaturahim. Silakan. Nama Merwin di Kumpul Makassar. Wati dari Kutai Timur. Mukmin Nasri dari Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara Kaltim. Dari Kutai Kartanegara Kaltim. Buat seluruh perawat di Kutai Kartanegara Kaltim. Terima kasih, semoga terus Indonesia buat teman-teman terus dari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur untuk seluruh perawat se-Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur, semoga sukses nanti menyelenggarakan sendiri Bappenas. Kabupaten Malang. Always here. Resku di Pasar Bo. Halo. Halo, halo, halo. Siti dari Kabupaten Malang. Dari Kutai Kartanegara Kaltim. Dari Kutai Kartanegara Kaltim untuk perawat di ruang enggang 3 RSUD AM Pak Kasit Yalangi bertugas jaga sore. Selamat jaga sore. Terima kasih. See you next time. Iya, buat sih. Untuk Haji Edi, di Puskesmas Ritan, Kutai Kartanegara. Untuk Haji Edi di Puskesmas Kutai Kartanegara, Ritan, Kalimantan Timur. Dari Kutai Kartanegara, semangat untuk teman-teman perawat di ruang enggang 3, di ruang enggang 3. Salam buat perawat di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Salam buat teman-teman di Enggang 3, yang lagi jaga sore. Salam buat teman-teman di Enggang 3 yang lagi jaga sore dari Mukmin Parkesit. Selalu untuk kita buat teman-teman Kabupaten Malang.